Thank you.
Karena gimana? Karena gimana? Karena yang punya BKT mana kan? Sama pagi hari. Karena saya bisa minta tolong nggak kan ke kediaman? Sama, karena sama enggak.
Iya kata Pak Kambak. Iya katanya di sini sekarang. Ini sama ini nih kan ada bawa satu berkas saya di kanan kanan juga ke itu loh. Ada perkara penyebab besar dari desa. Oh. Nah, cuman tadi orang di kamu kabar baca nanti yakin mau ke tempat di dia cuma nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Selamat datang pada acara webinar Politeknik Sahid series keempat dengan topik Building Career in the Tourism and Hospitality Industry. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Sandi Wahyuni selaku host pada acara webinar series keempat hari ini. Acara webinar Politeknik Sahid series keempat akan segera kita mulai, tetapi sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib peserta selama webinar berlangsung dan mekanisme untuk question and answer. Yang pertama, tata tertib peserta selama webinar. Peserta dimohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak menyela atau berbicara pada saat keynote speaker dan narasumber sedang mempresentasikan materinya. Yang ketiga, peserta dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon pada saat sesi tanya-jawab dengan seizin moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan mekanisme Q&A. Yang pertama, peserta dapat memberikan pertanyaan kepada seluruh narasumber dengan menggunakan kolom chat atau live streaming pada YouTube. Yang kedua, peserta yang diberikan kesempatan bertanya dipilih oleh moderator. Dan yang ketiga, setiap peserta yang berkesempatan untuk memberikan pertanyaan dimohon untuk dapat menyebutkan nama, asal institusi, profesi, dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Baik, acara webinar series 4 ini akan kita mulai segera. Kepada yang terhormat, Bapak Iwan Setiadi selaku Learning and Development Manager of Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Para narasumber, yang pertama Bapak Niko Ganasaputra yang merupakan alumni Politeknik Sahid. Kemudian yang kedua Bapak Felix Wibowo, juga alumni Politeknik Sahid. Yang ketiga Pak Buana Eka Putra dan Mbak Wahyu Ambarwati, serta Randy Lazuardi Dengah yang juga sama-sama alumni Politeknik Sahid yang kita banggakan. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Sahid, Ibu Neni Wahyuni, yang sudah hadir pada ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Ibu Derinta selaku Wakil Direktur 1
dan juga Bapak Murhadi selaku Wakil Direktur 2. Dan semua peserta dalam room Zoom meeting hari ini, selamat bergabung. Kita masuk di acara yang pertama, yaitu sambutan dari Direktur Politeknik Sahid Jakarta kepada yang terhormat Ibu Neni Wahyuni, S.Sc.M. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Suci selaku host dan sekaligus sebagai ketua penyelenggara kegiatan webinar series dari seri 1 sampai dengan seri keempat kali ini. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu. Izinkan hari ini saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul kembali di ruang Zoom meeting webinar Poltek Sahid Series 4 dengan tema Building Career in the Tourism and Hospitality Industry. Yang kali ini akan menampilkan para narasumber. Saya juga mohon izin sekali lagi untuk menyapa para narasumber. Yang pertama adalah ini kebetulan alumni semuanya. Ada Pak Niko Ganasaputra selaku Kaprodi Perhotelan Politeknik Sahid Jakarta. Kemudian, saya manggilnya Bapak atau Adik atau apa nih ya? Adik-adik sekalian semuanya, para alumni, ada Felix Wibowo selaku GM Product and Business Development PT Digital Media Tama. Kemudian ada adik Buana Eka Putra selaku Kasub Humas Protokol Setda Kota Bima. Kemudian ada Wahyu Ambarwati, Flight Attendant of Garuda Indonesia. Kemudian Randy Lajuardi Denga, GRO Executive of the Mulia Hotel. Kemudian ada Iwan Setiadi selaku Learning and Development Manager Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Dan tidak ketinggalan moderator kita yang cantik, yaitu Saudari Pit Citya Mawar selaku Account Executive PT Delta Data. Kemudian saya sedikit sebentar menyapa juga para peserta webinar kali ini yang berjumlah 242 orang, cukup banyak, syukur Alhamdulillah. Webinar kita selalu dipenuhi oleh partisipan yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Kebetulan di sini yang terbanyak adalah kali ini datang dari SMA dan SMK yang tersebar di seluruh kawasan. Kemudian ada juga ibu guru dan bapak guru dan peserta dari pemerintah dan yang lainnya. Selamat datang, selamat bergabung di webinar Poltek Sahid yang keempat ini. Jadi saya sedikit sampaikan bahwa kali ini webinar kita kebetulan semuanya adalah alumni. Di mana alumni ini sekarang kita lihat mereka semuanya sukses. Kalau webinar berapa minggu lalu adalah alumni-alumni senior, sekarang kita datangkan alumni-alumni junior. Yang tidak kalah hebatnya dengan para senior, jadi bisa kita lihat di sini baik junior maupun senior semuanya mereka hebat, semuanya mereka punya posisi di industri, dan kali ini adalah alumni milenial semua nih kebetulan gitu ya. Jadi akan sedikit disampaikan bahwa apa yang Poltek lakukan di dalam proses pembelajarannya ini terintegrasi dengan output yang akan dihasilkan. Jadi kami sudah mempersiapkan baik dari proses pembelajarannya dengan menyiapkan siswa-siswa untuk kedepannya bisa diterima di industri atau mereka bisa sebagai entrepreneur di industri. Karena memang bukan hanya sebagai pekerja, tetapi lulusan Poltek Sahid juga dibentuk untuk bisa menjadi entrepreneur. Begitu sedikit sambutan dari saya. Semoga webinar kali ini
bermanfaat ilmunya, sharingnya untuk peserta yang hadir kali ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Silahkan dilanjut, Bu Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Neni atas sambutannya. Mari kita lanjutkan. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Piet Cynthia Mawar selaku moderator. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan dulu profil singkat daripada Mbak Piet ini. Jadi atas nama lengkap Piet Cynthia Mawar, lahir pada tanggal 18 November 95 dan beliau adalah alumni juga dari Politeknik Sahid. Kemudian ini angkatannya angkatan 2013 sampai 2017 ya. Jadi angkatan masih milenial sekali ya. Untuk work experience-nya walaupun milenial ini sudah banyak banget nih. Yang pertama pernah bekerja sebagai cook di Sheraton Media Hotel tahun 2012. Kemudian sebagai cook lagi di Dharma Wangsa Hotel, cook Four Seasons Hotel, chef brand Ceres Product 2013. Pernah juga cook Pullman Hotel Kuala Lumpur tahun 2015. Juga menjadi asisten dosen di Politeknik Sahid tahun 2017. Dan saat ini menjabat sebagai account eksekutif di PT Delta Data 2019 mulainya. Luar biasa. Kita sapa Mbak Piet. Halo Mbak Piet, selamat siang. Halo. Halo Mbak siang Piet. Ibu. Ya halo ya, Bu. Sudah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ya. Background-nya hijau-hijau menyegarkan. Iya benar Bu. Harus semangat kita ini sebagai milenial. Is mantap. Oke, tidak berlama-lama lagi nih acaranya, saya akan langsung berikan kuasanya kepada Mbak Piet. Silakan Mbak Piet dilanjutkan. Silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Suci, dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi nantinya yang akan ada sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta saya dan juga kepada Ibu Direktur Politeknik Sahid, Ibu Neni Wahyuni, kepada Bapak Wakil Direktur 1 ada Ibu Derinta, dan juga ada Wakil Direktur kedua Bapak Muhardi, dan juga Ketua Pelaksana untuk webinar kali ini Ibu Suci, serta hadirin para peserta webinar yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk atas waktunya. Sebagaimana tercantum, webinar hari ini akan membahas tentang industri hospitality. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus upaya menyamakan persepsi antara kita semua sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Dan langsung saja mungkin saya kali ini akan memberikan waktu untuk pertama pemberi materi kepada Bapak Niko Ganasaputra selaku alumni di Politeknik Sahid. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Gana. Kalau Pak Niko ini, saya manggilnya Pak Niko aja. Kebetulan Pak Niko ini dosen saya dulu sebelumnya. Kepada Pak Niko. Pak Niko Ganasaputra, lahir di Jakarta dan kelahiran tahun 1989. Alumni dari Sahid University Jakarta untuk di S2-nya ya Pak. Benar ya Pak Niko ya? Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid ya Pak ya? Dan juga untuk di S2-nya ini di Universitas Sahid Jakarta, benar ya Pak? Betul. Saat ini Pak Niko memegang jabatan di Head Academic for Hospitality Management di Politeknik Sahid. Dan sebelumnya Pak Niko mengawali karir ini bekerja di Orchard Hotel di Singapura dan beberapa banyak experience activity yang Pak Niko lakukan. Seperti menjadi tutor dan juga menjadi speakers di beberapa universitas terkenal di Jakarta maupun di Tangerang. Ya, baik. Kalau seperti itu, Pak Niko, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Piet, sebagai moderator. Ketemu lagi ya, Piet. Ya, udah lama nggak ketemu kita. Iya, benar, Pak. Udah lama nih, Pak. Terus ya. Iya.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pertama-tama Ibu Neni Wahyuni, selaku Direktur, Bu Derinta selaku Wakil Direktur 1, Pak Murhadi Wakil Direktur 2, dan para narasumber, di sini ada saya lihat Pak Iwan Setiadi, ini Pak Iwan Setiadi dari Intercon. Salam kenal Pak Iwan, mungkin sebelumnya kita sudah pernah ketemu juga waktu saya di bagian training. Selanjutnya ada Pak Buana Eka Putra, Pak Felix Wibowo nih. Pak Felix Wibowo sebenarnya teman satu angkatan juga nih sama saya nih. Seperjuangan juga nih. Sekarang udah makin sukses aja jadi GM ya. Terus ada mantan nih, sekarang udah luar biasa si Randy Ambar. Udah pada sukses ya di luar ya. Dan yang saya hormati para panitia webinar, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Para peserta webinar, selamat datang di acara webinar Politeknik Sahid. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendevelop karir kita, khususnya di bidang industri pariwisata. Ini saya dibantu sama tim. Silakan Bu Mala di next. Mari kita mulai. Ya, nggak banyak karena waktu yang diberikan juga tidak terlalu banyak. Jadi poinnya hanya 3 aja. Yang pertama, kita akan membahas tentang flashback. Ya, karena memang perlu juga ya untuk mengetahui kita datang dari mana bisa sampai hebat seperti saat ini ya, seperti teman-teman para narasumber sekarang udah jadi hebat-hebat di luar, alumninya pasti lahirnya dari STP Sahid atau dari Politeknik Sahid. Yang kedua kita akan sharing, jadi saya tidak mengajarkan ya, karena ini bukan perkuliahan, jadi ini kita sharing singkat tentang apa sih yang harus kita persiapkan sejak dini. Nah, yang ketiga, belum terlambat, waktunya kita menentukan pilihan setelah nanti kita sharing bareng. Next, Mbak Mala, terima kasih. Ya, flashback sekarang kita perlu melihat sesekali ke belakang untuk mengingat di mana kita. Ini flashback saya nih, ini jadi foto next, Bu Mala. Ini foto saya masih menggunakan seragam Sahid. Jadi kebanggaan saya sebagai alumni adalah bisa bergabung sebagai mahasiswa kampusnya di Poncap, ya biasa dibilang kampusnya dulu sepi ya di sini, sekarang mah udah rame, banyak perumahan bagus sekarang di sini. Kita adalah beasiswa unggulan batch 1 dan 2. Jelas yang dilingkari bukan saya, yang dilingkari adalah teman saya. Ini masa lalunya, jadi next aja Mbak Mala. Nah, karir saya intinya dimulai dari STP Sahid. Pada saat itu saya dari SMK, masuk SMK ternyata lulus pada saat di ujian akhir saya menang lomba LKS sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk bisa join gitu di STP Sahid sebagai mahasiswa batch kedua program beasiswa unggulan. Nah sekarang karir saya tentukan untuk berkontribusi nih membesarkan alma mater sebagai tim nih di dalam manajemen Politeknik Sahid. Ya. Terus next Mbak Mala, membangun karir. Sangat sulit kalau misalkan kita kondisinya pandemi seperti ini, jadi kalau kita masih menganggap hal ini normal-normal saja, harusnya kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan normal, new normal. Nah, di pandemi saat ini mengubah banyak hal ya, jadi kita harus bisa benar-benar beradaptasi. Apa saja sih yang bisa menjadi masukan untuk kita? Silakan Mbak Mala di next. Nah, ini kata mereka nih tentang pandemi ini, bagaimana caranya kita beradaptasi dalam lingkungan kerja. Nggak bisa kerja seperti biasa-biasa aja, kerja itu harus extraordinary, itu kata Pak D. Jokowi. Kalau kata Mas Menteri, ya kita dari COVID ini bisa belajar banyak hal-hal yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita bisa jadi tahu. Yang tadinya kita tidak
bukan tantangan yang bisa kita lewatin sekarang karena adanya pandemi ini, semua mau tidak mau berproses secara digital. Lalu ada kata Encang Anis nih, tindakan waspada dan disiplin, yaitu memang hal yang harus diterapkan ya. Jadi kita harus disiplin dalam menghadapi kenormalan baru ini untuk tetap menjaga kesehatan. Nah ini ada Kang Aher nih, rekan saya di satu program studi, di mana pandemi ini bagaimana caranya nih kita bisa meningkatkan karakter dan life skill kita, terutama karakter yang cinta tanah air. Silakan Mbak Mawa. Ya, belajar dari COVID. Bagaimana caranya kita mulai belajar dari COVID sehingga kita bisa membangun karir di dunia atau di industri pariwisata. Next, Mbak Mala. Ini contoh ya, tantangan baru yang muncul pada saat pandemi ini terjadi. Yang tadinya kita tidak pernah bekerja di rumah, jadi semua pekerjaan selalu dilakukannya di kantor. Sekarang kita bekerja secara remote. Kita menggunakan aplikasi work from home, manajemen project, entah itu Trello yang tadinya tidak paham kita tentang manajemen project, sekarang kita beradaptasi untuk bekerja secara remote, menggunakan Trello, menggunakan Asana, macam-macam ya. Nah, saat ini juga kita seperti webinar yang tadinya seminar atau kuliah umum diadakan secara tatap muka, sekarang dilakukan secara virtual. Nah, yang paling penting tantangan barunya adalah hidup sehat. Gimana caranya kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, beli sepeda, makan makanan bergizi, dan rajin update status di sosmed. Nah, gelombang pandemi ini juga memberikan dampak yang sangat besar di semua sektor industri. Belum next, memalak masih di yang tadi, terima kasih. Semuanya terdampak. Namun, kita banyak belajar dari pandemi ini, hal-hal yang perlu kita pelajari, tantangan-tantangan ini. Next, Mbak Mala, kita nggak bisa menentukan kapan pandemi ini berakhir, tapi kita masih akan tetap membuka pintu Alfamart dengan siku kita sampai nggak tahu kapan ya, tapi kita tunggu aja vaksinnya keluar. Next, Mbak Mala. Ya, mari kita berkarir di bidang pariwisata. Tantangan yang menarik di tahun ini adalah, terutama tahun 2020 nih, para lulusan 2020, selamat nih buat mereka karena mereka sudah benar-benar berjuang gimana caranya bisa menyelesaikan sekolahnya, bisa menyelesaikan kuliahnya, dan nanti walaupun wisudanya secara virtual juga ya kita tetap bersyukur karena kita harus mengutamakan kesehatan. Nah, tantangan besar di sektor pariwisata pada saat kita harus berkarir di industri ini adalah pada saat benar-benar kemarin pandemi hampir semua hotel, restoran itu tutup. Tempat wisata juga ditutup, transportasi sempat dihentikan. Namun setelah bulan kelima sekarang, kita sudah menjajaki bulan kelima, hal yang menarik adalah saya membaca penelitian dari calon dokter, Ibu Suci Wahyuni kalau nggak salah itu, meneliti tentang keinginan masyarakat ini setelah pandemi, setelah di rumah aja, kira-kira mau berwisata enggak? Ternyata banyak yang mau berwisata. Dan rata-rata behavior-nya berubah. Perilaku berwisatanya berubah. Yang tadi ke tempat wisatanya lebih bersama-sama secara kelompok, grup. Nah, ini secara individu dan mereka lebih pilih yang backpacker. Nah, selanjutnya untuk next, Bu Mala. Nah, kita menentukan karir itu kan sebenarnya berdasarkan dari diri kita. Kita yang menentukan jalan kita sendiri. Kita nggak perlu dengerin omongan tetangga komplek, kita nggak perlu dengerin keluhan om dan tante atau teman nongkrong atau pacar yang coba-coba ngasih saran ke kita untuk memulai karir kita. Ingat, yang penting adalah karir itu kita memilih sendiri jalannya seperti apa. Karena pada dasarnya karir itu ditentukan dari kita melepas seragam hitam putih atau putih abu-abu gitu kan. Nah, itu disitulah kita cukup menjadi Dilan selama 3 tahun gitu kan, bertemu kamu yang mungkin namanya waktu itu di Milea, terus main motor, kena tim Prabu, terus masuk televisi swasta 86, ya saya rasa itu 3 tahun cukuplah seperti itu. Waktunya bagaimana kita lebih menjadi pribadi yang dewasa setelah lulus, menentukan mau kerja dulu
atau mau kuliah dulu? Nah, biasanya kan yang lulusan baru-baru lulusan SMK atau SMA itu kan pilihannya ya sudahlah, kalau ini kita kerja dulu ada duit baru kita apa namanya kuliah. Sekarang di masa new normal seperti ini nggak bisa seperti itu. Kalau memang harus bisa diambil dua-duanya, kenapa enggak? Sekarang kita satuin aja semua yang di sini. Kata om dan tante mau cari kerja dulu atau kuliah dulu, ya udah kita ambil keduanya. Mau jadi YouTuber, bisa kita ambil juga untuk belajar jadi YouTuber. Mau jualan online, tentunya juga itu juga bisa. Jadi semua kita coba ambil tantangannya, karena ini kan menjadi tantangan ya di new normal seperti ini. Terutama kita semua yang baru akan menentukan pilihan karir kita. Next, Mbak Mala. Mbak Mala, next. Ya, jadi stop aja galaunya. Ambil semuanya, kerja sambil kuliah, bisa bisnis online, bikin channel YouTube. Cari kampus yang bisa mengakomodir keinginan kita atau planning kita bahwa ke depan itu kita mau jadi apa. Carilah kampus yang seperti itu. Sudah banyak kampus-kampus pariwisata, di bidang pariwisata ya, yang mempunyai metode pembelajaran yang sangat menarik di era new normal ini terutama. Nah, gimana caranya kita bisa kuliah, terus kita kerja, gajinya buat bayar kuliah, terus kita bisa mendapatkan kesempatan belajar pengembangan karakter, belajar tentang leadership di kampus itu, mengembangkan diri sebagai leader, nanti persiapan di level manajemen, mengembangkan diri sebagai wirausaha nanti pada saat ingin belajar. Nah, itu kalau bisa cari yang memberikan output pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mari kita cari kampus yang bisa membuat tetangga komplek kita tercengang. Next, Mbak Mala. Nah, ini gampang, caranya mudah. Zaman sekarang nggak mungkin kalau kita semua nggak tahu yang namanya Google. Tapi akan bingung kalau misalkan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, rekan-rekan peserta webinar, saya tanya, silakan cari search engine tapi tidak menggunakan Google. Nah, pasti rata-rata pada bingung menggunakan apa, karena memang biasanya menggunakan Google. Mudahnya gampang, klik di Google, cari aja perguruan tinggi vokasi pariwisata di Jakarta, situ banyak tuh. Seperti di gambar presentasi ini kan banyak tuh perguruan tinggi vokasi. Mau yang sekolah tinggi bisa, mau yang akademik bisa, mau yang universitas juga bisa. Silakan aja. Next, Mbak Mala. Ya, tapi yang paling penting ini, cek akreditasinya. Perguruan tinggi vokasi yang di bidang pariwisata banyak. Tapi apakah semua program studinya berakreditasi A? Belum tentu iya. Maka pada saat kita sudah menentukan pilihannya mau kemana, cek akreditasinya. Nah, ini akreditasi bisa dicek secara online. Silakan masuk aja ke PDDikti, Kemdikbud, dicek prodinya apakah berakreditasi A. Nah, next Mbak Mala. Yang poin ketiga adalah metode belajarnya yang harus kekinian. Gimana caranya kita bisa kuliah sambil kerja kalau metode belajarnya nggak seperti kekinian? Cari yang metode belajarnya, kurikulumnya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Pada saat kita di tempat bekerja, itu bisa dihitung jam kegiatannya dan dikonversikan kepada SKS. Yang tadinya harus tatap muka, itu bisa dirubah dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan atau kegiatan kemanusiaan atau kegiatan lainnya yang bisa dikonversikan ke dalam SKS. Nah, itu yang paling penting yang harus dicari. Sehingga kita bisa tetap bekerja tanpa mengganggu jam operasional, terus kuliahnya di-online-in, terus kita juga nggak ketinggalan sama mata kuliah. Maka metode belajar yang tepat adalah menggunakan triple mode. Di kelas, on class, di tempat industri, on workplace, dan online secara daring. Nah, kalau metode belajarnya udah kekinian, dilihat esensinya sudah bagus belum di dalam mata kuliahnya ini. Harus mencakup aspek-aspek tentang kompetensi yang diambil. Kompetensi secara attitude, bagaimana caranya kita bisa menjadi unggul, berbudaya, dan religius. Bagaimana kita melihat juga aspek untuk knowledge, memahami tentang
fundamental teori, terus kita bisa mendapatkan aspek skill juga, mindset kita, terus feel experience kita, sehingga pada saat kita nanti terjun di sebagai wirausahawan kita udah siap gitu. Nah, ini yang harus kita cari untuk metode belajar yang kekinian. Next, Mbak Mala. Yang keempat adalah setelah kita tentukan itu semua, metode belajarnya udah kampusnya udah dapat, akreditasinya udah A, metode belajarnya udah terkini, sangat bagus gitu kan. Sekarang learning plan-nya kita buat. Nah, learning plan ini masalahnya adalah setiap kita semua nih kalau bikin learning plan pasti kan beda-beda. Tahun pertama mau kemana, tahun kedua ngapain, goals-nya apa. Bingung kan? Nah, gimana caranya? Lebih enak lagi kalau kita punya learning plan tapi terintegrasi sama sistem informasi akademiknya yang ada di kampus kita. Sehingga apa yang kita lakukan nggak sia-sia. Next, Mbak Mala. Nah, ini contohnya. Jadi, apapun yang kita lakukan, kompetensinya, kegiatan kewirausahaan, kegiatan kemanusiaan, aktivitas di tempat kerja, aktivitas di kampus, di kelas, itu juga bisa terkonversikan karena kita punya yang namanya learning plan. Jadi kalau udah terintegrasi, enak learning plan-nya sudah terintegrasi di sistem akademinya, terus bisa mengetahui kompetensi itu sudah terpenuhi berapa persen, karena memang dari jam kegiatan itu bisa diukur menjadi kegiatan SKS atau jam belajar. Next, Mbak Mala. Nah, ini contohnya. Kita juga bisa tahu dari learning plan, kira-kira kalau kita ambil diploma 3 atau kita ambil diploma 4 yang setara S1, apa aja mata kuliah yang kita ambil udah bisa kita ketahuin. Terus di dalam mata kuliah itu tidak hanya tatap muka seperti biasa, bahkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa bisa langsung berprogres di situ pada saat kita sudah memberikan bukti assessment-nya sebagai bukti rekognisinya ya. Jadi apa yang kita lakukan harus ada bukti untuk di-convert, direkognisi gitu kan. Bukti portofolio, bukti sertifikat-sertifikat. Kita ikut webinar ini, webinar yang kita ikutin banyak tentang kompetensi A, B, C, D. Tapi apa gunanya sertifikat E-sertifikat yang kita ikuti ABCD itu kalau misalkan tidak bisa di-convert ke dalam nilai di kampus kita? Kan sia-sia kan? Oke, next. Mbak Mala. Nah, yang kelima adalah cari yang programnya punya, kampus itu punya program-program internasional. Kenapa program internasional? Ini nih yang jadi batu loncatan kita. Kita pilih kampus. Kita sambil bekerja, sambil kuliah. Kalau kita punya batu loncatan untuk bisa bekerja di luar negeri melalui kampus itu, why not? Kenapa nggak kita coba? Syukur-syukur kita bisa dapat program internasional yang double degree. Bisa lanjut S2 di sana tanpa harus pulang ke kampus dulu gitu misalkan. Pulang ke kampus ya paling cuma untuk wisuda gitu. Bagaimana caranya nanti kita bisa memplotkan program internasional di dalam learning plan kita? Mudah. Nanti akan saya gambarkan juga secara timeline apa yang akan kita lakukan setelah kita memilih beberapa konsep ini. Ya, ini program internasionalnya wajib ya. Jadi pastikan kampus yang kalian pilih mempunyai program internasional yang bagus. Kalau bisa Eropa, kalau bisa ke Jepang, kalau bisa ya area-areanya area luar, Amerika. Jangan area-area yang cuma di Malaysia, di Thailand, ASEAN gitu ya. Kurang menarik ya. Kalau bisa cari yang Eropa, biar pada saat kita punya sosmed itu isinya, kalau nggak bunga sakura gitu kan, ya salju gitu. Jangan sampai isinya cuma pedagang kaki lima gitu kan, kurang bagus ya di sosmed kita. Next, simulasi pengembangan karir diploma 4. Nah, ini contohnya ya. Next aja, Mbak Mala. Ini sudah masuk di poin kedua kan tadi ya. Intinya saya akan mensimulasikan pengembangan karir diploma 4, artinya setara S1 nih kalau di bidang pariwisata. Di tahun pertama udah pasti kita jadi maba lugu dulu. Kita nggak tahu apa itu pembelajaran yang akan kita dapatkan, bagaimana pelayanannya, terus semenarik apa sih pembelajarannya.
maka kita coba taste dulu first impression pelayanan kampus yang kita pilih itu udah sesuai belum dengan passion kita. Kita pilih kampus pariwisata, banyak kampusnya, tapi pada saat masuk jadi maba, pelayanan yang diberikan kepada maba, metode pembelajaran yang disajikan kepada maba, kira-kira udah sesuai belum sama passion kita. Kalau misalkan belajarnya biasa-biasa aja, ya nggak menarik, karena sekarang udah banyak Mas Menteri nih ya, udah banyak banget cuap-cuap ke sana sini untuk gimana caranya konsep kampus merdeka ini tidak hanya jargon, tapi bisa secara nyata diimplementasikan di masing-masing perguruan tinggi. Nah, syukur-syukur bisa dapat teman baru, gebetan baru di tahun pertama. Secara teori, kuliah secara teori itu cukup di tahun pertama aja. Jadi cari kampus yang teorinya itu cukup di tahun pertama aja, tahun keduanya sudah bisa langsung berangkat ke industri. Berangkat ke industri untuk apa? Belajar secara langsung sama praktisi. Ingat, bidang kita yang kita tentukan adalah bidang pariwisata yang di dalamnya ada perhotelan, banyak ya. Bidang pariwisata itu banyak banget okupasinya. Kalau kita belajarnya secara teori, apakah semuanya masuk ke dalam pemahamannya kita pahami? Tentu tidak. Harus secara praktis juga. Nah, yang ngajarin kalau bisa tidak hanya entitas pengajarnya dosen aja. Entitas pengajar itu bisa siapa aja. Bisa pelaku industri, bisa tutor, belajar dari YouTube pun juga bisa, belajar dari Google pun juga bisa. Jadi, siapa aja entitas pengajarnya sekarang sudah bebas. Di industri, kita belajar sambil menjalani operasional di industri, terus jam kegiatannya dikonversi ke SKS di tahun kedua. Luar biasa, sangat enak tuh. Terus di tahun ketiga, kita punya konsep go internasional, jangan lama-lama di industri. Terus bagaimana caranya kita yang sudah bekerja? Kalau misalkan pada saat bekerja kita harus ke industri di tahun kedua, ya sudah kita tetap di tempat bekerja, di tempat kita bekerja, nggak usah pindah-pindah ke sana sini. Sehingga pada saat kita sudah mantep untuk go internasional, ambil yang bisa lanjut S2 atau yang bisa mengeluarkan visa kerja di sana selama beberapa tahun gitu kan, dan bisa bawa keluarga, jangan pikir panjang, ambil di tahun ketiga untuk go internasional. Next. Di tahun keempat, pada saat kita sudah berangkat nih nanti, anggaplah sesuai ekspektasi ya di learning plan kita ini, kita berangkat ke go internasional, terus yang paling terkendala adalah niat dan usaha untuk nyusun. Nah, kalau harus pulang, buang-buang duit, cari kampus yang bisa nyusun secara online, cari kampus yang bisa sidang secara online. Nah, kalau nanti kita nih saat ini di tahun ini, angkatan 2020 wisudanya secara virtual, maka beberapa tahun nanti ke depan itu menjadi hal yang biasa aja, yang mainstream buat para mahasiswa untuk wisuda secara virtual. Jadi tidak harus pulang. Kalau sekarang kan mindsetnya kita yang namanya wisuda selebrasi pulang ya, terus habis itu setelah pulang entah dari Jepang, entah Prancis, entah Jerman, setelah wisuda pulang balik lagi ke negaranya untuk lanjut kerja, buang-buang duit. Maka saya rasa di next year akan menjadi mainstream untuk wisuda secara virtual. Next. Ya, saya rasa lelah ya kalau misalkan berbicara tanpa bukti. Oke, kita lihat aja apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka sudah ambil jalannya untuk mulai berkarir. Kesempatan itu banyak, mau ngambil karir di dalam negeri, mau ngambil karir di luar negeri, kesempatannya banyak. Yang penting kita punya niat dulu, terus kita punya rencana dulu. Next. Nah, ini yang untuk di Malaysia. Oke, okay, next lagi malah. Ini di Thailand. Oke, okay. Biasa ya, ASEAN. Oke, okay, kita next lagi. Di China. Oke, okay, kita next lagi. Ada program Jepang. Nah, kalau misalkan program internasional seperti China dan Jepang ini bisa kalian ikuti, itu luar biasa banget. Karena kalau Jepang sendiri, ya sepengalaman saya, kalau kita mendapatkan visa untuk bekerja di sana, udah approval nih, ada garantor, tempat bekerja kita mau menjadi garantor, mendapatkan visa bekerja, kita bisa lanjut S2 di sana, satu. Kita bisa membawa keluarga kita di Jakarta tinggal di sana, dua. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan di Jepang. Jangan kaget, ya.
jangan kaget. Nanti kalau misalkan di Jepang itu gaji terkecilnya adalah sekitar 15 juta, itu gaji terkecilnya. Dan itu tidak full ya, artinya itu pekerjaan yang dilakukan secara part-time, bukan full-time. Bayangkan, berapa gaji yang akan kita dapat kalau dilakukan secara full-time. Itu. Next. Niko, izin, yep. Waktunya 5 menit lagi ya, Pak. Siap, 5 menit cukup buat saya. Double degree yep. Prancis, ya. Double degree Prancis bisa lanjut S2 di sana juga. Pastinya dapat title juga S1-nya, D4-nya di sini, Sarjana Terapan Pariwisata. Di Prancis dapat title juga INDES, Engineer du Service. Mungkin di tahun ini udah berubah juga title-nya mengikuti apa perkembangan. Terus ini contoh untuk para big boss. Kenapa big boss? Ya mereka udah di levelnya bukan di level manager lagi. Level mereka sudah di atasnya manager. Jadi mereka ini juga dari alumni, terus mereka lanjut ke diploma 4 untuk mendapatkan title setara sarjana, sehingga bisa tetap eksis di industri. Jadi nanti teman-teman cari yang para mentornya nanti di industri yang diajarkan langsung dari alumni, sehingga tahu budaya alma mater kita seperti apa nanti gitu kan, sehingga di develop-nya, di create-nya kita pengembangan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri. Next Mala. Nah, ini yang tadi gambarannya. Yep. Next lagi Mala. Yep. Lakukan sekarang. Jadi jangan tunda lagi. Buat para peserta webinar yang udah bekerja, silakan buka Google terus ke web Poltek Sahid. Bisa dilakukan pendaftaran secara online sambil rebahan, karena nggak perlu ke kampus. Buat para peserta webinar yang belum menentukan untuk kuliah, lanjut kuliah, karena bisa sambil bekerja udah pasti. Next. Mala. Sampai ketemu lagi di kampus Politeknik Sahid. Kalian akan merasakan rasanya mendapatkan sensasi belajar di luar batasan teori dan buku. Kita tunggu di Politeknik Sahid next malah. Terima kasih, special thanks to Mas Ahmad Arpanggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Pak Niko. Ini luar biasa nih, kita diberikan penjelasan yang sangat akurat dan juga tepat waktunya. Ini menarik sekali ya Pak ya, ternyata Politeknik Sahid. Saya sebagai alumni pun merasa bangga juga. Oke, dan selanjutnya ini langsung pemateri kedua, alumni dari Politeknik Sahid juga, namanya, saya manggilnya Mas aja kali ya, Mas Felix Wibowo. Mas Felix Wibowo ini selaku GM Product dan Business Development dari PT Digital Media Tama, dan juga memiliki bisnis. Ini passive income-nya pasti lumayan luar biasa nih, Mas Felix nih. Memiliki bisnis di Kopi Olik dan Family Juice. Kepada Mas Felix Wibowo, mungkin bisa sharing-sharing selaku alumni kepada teman-teman di luar sana. Dipersilakan kepada Mas Felix. Halo Mas Felix. Mungkin Pak Felix bisa di on-kan dulu mikrofonnya. Bagaimana, Mbak? Halo Mas Felix, apa sudah tersambung?
Baik, sepertinya nih Mas Felix masih ada gangguan sinyal. Mungkin kita bisa next aja dan kita switch dulu Mas Felix ini kepada Pak Buana. Pak Buana ini selaku alumni dari Akademi Pariwisata Mataram di NTB dan juga alumni dari Politeknik Sahid dan sekarang menjadi pegawai negeri sipil Kasubag TU Pimpinan Humas Protokol Setda Kota Bima. Jadi bukan hanya lulusan Sahid ini, bukan hanya menjadi pekerja di hotel aja, bukan hanya menjadi seorang pramugari dan pramugara, tetapi juga bisa menjadi pegawai negeri sipil. Kepada Pak Buana, ke waktu dan tempatnya saya persilakan. Sih, untuk Mbak Piet, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, salam kebajikan, namo budaya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Yang terhormat saya sampaikan kepada Ibu Direktur Politeknik Sahid, Ibu Nini Wahyuni, Ibu Wakil Direktur, Ibu Dr. Berinta, dan Bapak Wakil Direktur II, yaitu Bapak Murhadi. Dan saya sampaikan rasa hormat saya kepada seluruh narasumber yang ada di webinar seri 4 ini. Juga saya sampaikan rasa terima kasih dan kehormatan kepada seluruh peserta webinar dan seluruh civitas Akademi Pariwisata Sahid. Jadi ini merupakan kebanggaan buat saya sebagai alumni Sahid. Yang berkiprah di dunia ASN atau menjadi aparatur sipil negara Republik Indonesia. Untuk presentasi dan topik yang akan kita bicarakan untuk membangun karir di ASN, mungkin saya akan buat sesingkat mungkin. Saya akan menjelaskan sesimpel mungkin dan tidak menjelimet. Tolong operator bisa di slide-nya, bisa di next. Langsung slide kedua. Peserta webinar yang terhormat, saya akan menjelaskan dulu. Dari kita mulai kuliah, selesai kuliah ini kita terkadang bingung. Mau bekerja di mana? Dan dalam pandangan generasi sekarang, kemungkinan pekerjaan seorang PNS ini merupakan pekerjaan yang kuno atau terlalu kolot. Karena mungkin dalam anggapan anak muda zaman sekarang ini, pekerjaan PNS ini membosankan. Dibilang makan gaji buta lah, atau tidak ada tantangan bekerja, dan bisa keluar di jam kerja, atau apalah yang banyak stigma-stigma negatif yang ada di PNS. Tolong next, Ibu Operator, sekaligus slide-nya semua ditampilin, nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya tidak keren. Mohon maaf di slide yang pertama ya, oke, gitu aja. Pertama gaji yang pertama itu tidak keren, yang menurut saya ini bagi anak-anak generasi milenial ini udah nggak keren lah jadi PNS lah. Pakaiannya seragam coklat, masuk jam 7, harus apel dan lain-lain. Dan kedua gaji sedikit. Ya mungkin banyak yang mengira gaji PNS itu memang sedikit. Ya, betul sedikit memang. Kita kan gaji itu ada gaji pokok,
Tapi selain jadi pokok itu ada lain-lain, itu nanti akan saya jelaskan di slide kedua. Dan terus kebanyakan dari teman-teman lulusan pariwisata atau sebelumnya yang sedang lagi berkuliah, mereka tidak ada bermimpi untuk menjadi seorang pengayom masyarakat atau menjadi seorang PNS. Mereka lebih berminat bekerja di luar negeri atau di kapal pesiar. Seperti saya juga sebenarnya dulu bercita-cita itu kerja di kapal pesiar seperti di Costa, Holland American Line, atau di sebuah hotel bintang 5 di Dubai atau di Eropa. Itu cita-cita sebenarnya, cuman takdir mengatakan lain. Dan juga kebanyakan lulusan pariwisata ini lebih berminat ke memasuki kerja pada perusahaan multinasional seperti NGO internasional dan lain-lain. Dan juga dari kebanyakan dari semua seluruh penduduk Indonesia ini, dari semua fresh graduate itu, mereka pasti berminat menjadi PNS. Di mana di setiap pembukaan lowongan CPNS itu membludak, dan tes CPNS itu diselenggarakan bisa dilihat di stadion dan lain-lain. Mereka berpikir, di pikirannya itu PNS itu, lulus untuk jadi PNS itu menjadi hal yang rumit dan susah. Mungkin karena orang yang lulus PNS ini KKN atau ada jalur belakang dan lain-lain. Itu nanti saya jelaskan di slide kedua. Dan yang poin keempat, yang poin terakhir itu no challenge, yang seperti saya bilang, kerja sebagai aparatur sipil negara itu tidak ada tantangan, tidak ada target dan lain-lain. Oke, terus slide kedua. Operator, terima kasih. Dari slide pertama itu bisa saya jawab di slide kedua. Jadi saya mengharapkan untuk adik-adik yang masih kuliah atau sudah lulus belum mendapatkan pekerjaan, jadi saya akan memberikan sedikit wawasan supaya ada info yang berimbang tentang PNS itu apa sih? Gimana sih pekerjaan, khususnya salary-nya, pendapatan, dan lain-lain, dan apa sih yang diberikan oleh kantor buat kita itu. Jadi, di slide kedua ini, saya menjelaskan sistem kerja PNS dan pendapatannya, di mana yang pertama, adik-adik itu, bila menjadi PNS, memang kita ada kelonggaran jam kerja. Kelonggaran jam kerja itu bukan berarti kita ini bisa seenak-enaknya keluar jam kerja. Itu kita ada diatur oleh aturan yang mengatur tentang jam kerja PNS. Tapi di aturan itu juga ada hal-hal yang menjadi hak kita untuk melonggarkan waktu jam kerja. Seumpama bagi ibu-ibu hamil, dia bisa pulang untuk menyusui anaknya yang harus mendapatkan ASI selama 6 bulan, selama 2 tahun, dan juga misalnya ada urusan keluarga yang penting dan lain-lain, itu tetap diberikan kelonggaran untuk jam kantor oleh kantor. Yang kedua, tidak full-time kerja. Maksud saya full-time kerja ini, yang membandingkan kita dengan pekerjaan swasta ini, kita mempunyai jam kerja yang sudah diatur oleh peraturan. Jadi kita bisa kerja di luar full time kerja ini. Bisa, jadi kita kerja bisa, misalnya tidak selesai, kita bisa bawa di rumah, atau kita bisa kerja sambil weekend. Jadi tidak ada target kinerja itu yang terlalu dipaksakan. Pressure-nya sedikit saja. Selain itu, bagi peserta yang ingin menjadi seorang PNS itu, mungkin kita akan bekerja melayani masyarakat, kita menjadi pengayom, dan kita harus mengabdikan diri kepada masyarakat,
berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Dan itu akan menjadi ladang pahala bagi kita di kemudian hari. Karena pada sesungguhnya seorang pekerjaan seorang PNS itu melayani masyarakat. Karena kita ini dibayar oleh melalui pajak dari masyarakat, dibayar oleh negara. Untuk pendapatan, adik-adik jangan takut untuk bersaing, jangan takut untuk menanyakan seperti apa hal-hal menjadi pendapatan, dan adik-adik juga jangan berkecil hati, misalnya ada temannya yang bekerja di hotel bintang 5 dengan gaji 20 juta sebulan, sedangkan di PNS itu hanya gaji 5 juta sebulan. Di PNS ini juga kita ada punya hak dan kewajiban, dan hak-hak itu diberikan oleh negara untuk kita. Termasuk bonus, bonus itu dari gaji pokok kita itu, mungkin adik-adik tahu kita punya gaji 13 dan 14, itu termasuk bonus dari pemerintah yang dibayarkan oleh kita. Terus semua sudah tahu, sudah menjadi... Wana, untuk waktunya mohon maaf, 2 menit lagi ya Pak. Iya oke, okay. Saya sebentar aja. Jadi udah ditahu semua, di PNS itu akan mendapat jaminan hari tua, yang ada pensiun, ya ada kata kesannya lah, bahwa seorang PNS itu dia meninggal aja masih dibayar oleh negara, masih digaji. Jenjang karir, dan tentunya bagi seorang PNS itu akan mendapatkan fasilitas negara berupa mobil kendaraan dinas atau lain-lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kita. Boleh yang di closing statement-nya, Bu, di terakhir? Di ini, oke. Okay. Oke, jadi kita bisa lihat di slide-slide saya nggak perlu jelaskan lebih banyak terperinci, karena pekerjaan di pemerintah ini agak-agak mirip dengan mata kuliah kita yang kita pelajari di Politeknik Sahid itu. Saya di dunia pariwisata ini banyak-banyak pengalaman kerja saya yang berhubungan dengan mata kuliah saya dalam pelajaran di kantor ini. Dan bisa dilihat di slide terakhir, jadi adik-adik yang ingin mendaftarkan diri untuk jadi PNS, bisa dilihat, bisa di-searching di seluruh lowongan, di mana-mana, di tempat pemerintah ini, ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau Pemda, atau di BUMN. Nanti adik-adik bisa search juga untuk tips-tipsnya tentang bagaimana sih cara lulus menjadi PNS di organisasi pemerintah itu tersebut. Terima kasih kesempatannya, Ibu Moderator. Jadi closing statement saya untuk adik-adik peserta, marilah kita raih cita-cita dan mimpi untuk menggenggam dunia dengan belajar di Politeknik Sahid. Terima kasih banyak kesempatannya, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buana, ini sangat menginspirasi kepada teman-teman semua, bahwasanya ternyata kita bukan hanya lulusan pariwisata hospitality, bukan hanya kerja di hotel dan di travel aja, tetapi kita juga bisa menjadi PNS nih ya Pak ya. Ini merupakan satu motivasi saya juga nantinya. Siapa tahu nanti saya bisa jadi PNS juga ya Pak ya, kayak Bapak ya. Amin. Amin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya boleh. Teman-teman semua, kali ini saya akan langsung memanggil Pak Felix Wibowo yang tadi sudah saya sebutkan. Pak Felix ini selaku GM Product dan Business Development di PT Digital Media Tama. Dan juga dia memiliki sebuah bisnis di bidang kuliner dan di beverage kuliner ya. Salah satunya ada kopi Olik dan juga Family Juice. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, bukan hanya menjadi seorang pekerja, karyawan, tetapi kita juga bisa menjadi seorang pengusaha. Mungkin untuk waktu dan tempatnya kepada Pak Felix, Mas Felix saja deh nih, masih muda juga nih. Mas Felix, dipersilakan waktunya.
Ya, terima kasih Mbak Fit atas kesempatannya dan seluruh rekan-rekan di STP Sahid yang begitu luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Oke, boleh ditampilkan slide-nya? Mohon maaf juga sebelumnya tadi saya ada masalah sedikit dengan problem apa koneksi. Ini saya coba sambungan lagi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang building karir, membangun karir di dunia hospitality dan tourism. Seperti itu. Next-nya, Bu. Ini adalah background saya. Pengalaman saya, pertama kali saya lulus dari STP Sahid dalam program Diploma 4 STP Sahid pada tahun 2006 dan saya lulus di 2010. Saya merupakan adalah program beasiswa unggulan. Jadi saya adalah mahasiswa program beasiswa unggulan sama dengan seperti Pak Niko, bahwa ini adalah suatu mimpi yang besar buat saya. Kenapa mimpi yang besar buat saya? Karena saya adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang bisa dibilang bukan yang berkecukupan gitu kan. Orang tua saya pun juga mungkin nguliahin saya juga belum tentu bisa baik, tetapi karena berkat dari Tuhan juga saya boleh masuk di STP Sahid untuk dalam program. Mas Felix, mungkin iya. Suara jelas, Bu Fit? Mas Felix, ya agak kurang jernih Mas Felix. Teman-teman sudah terdengar ini. Oke, sudah jelas Bu Fit? Sudah jelas Bu Fit? Halo, selamat. Sudah jelas Pak Felix? Yang sudah jelas Bu? Punya Pak Jari. Ya, ini adalah background saya. Pertama kali saya lulus itu saya bekerja di Starbucks sebagai local store marketing. Sama punya BKD udah. Di 2012, saya bekerja di Eleven sama beverage manager. Kemudian di 2016 saya di Max Coffee sebagai district manager. Di 2018 saya seorang GM operation di Dante Mitra Utama atau Dante Coffee. Yang kemudian 2019 tahun lalu saya sebagai area manager, area operation manager di The Coast Restaurant. Dan yang saat ini di 2020 ini saya baru join juga di awal tahun ini sebagai GM Product Business and Development di PT Digital Media Tama Maxima TBK. Nah, ini pengalaman yang begitu luar biasa buat saya bahwa dunia hospitality itu nggak sebatas hanya hotel, tetapi kita bisa mencakup wawasan yang begitu luar, ya, begitu besar. Next-nya. Next-nya, Ibu. Oke. Karir di dunia hospitality dan tourism. Perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dunia perhotelan dan pariwisata sekarang tuh semakin luas. Bahkan bisa dibilang ini nggak terbatas gitu. Karena orang taunya tuh dulu bahwa kalau sekolah dunia pariwisata pasti akan kerjanya di hotel, atau kerjanya di kapal pesiar, atau kerjanya di dunia pariwisata. Tetapi semakin ke sini, bahwa dunia pariwisata itu begitu luas dan begitu besar. Kenapa? Karena di dalam ilmu perhotelan dan pariwisata itu kita mempunyai beberapa cakupan. Pertama, perencanaan produksi dan pengelolaan kegiatan usaha. Pasti kita di dalam dunia hospital itu kita diajarin bagaimana merencanakan suatu produksi. Bagaimana kita mengelola kegiatan usaha. Yang kedua juga kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi, skill komunikasi kita. Karena komunikasi itu juga cukup penting dalam karir setelah lulus dari dunia hospitality. Kemudian yang ketiga adalah managerial skill. Kita diajarin bagaimana kita memanage suatu manajemen, kita memanage suatu usaha, itu kita akan diajarkan dari awal sampai akhirnya. Kemudian marketing skill, services. Nah, pengelolaan bisnis hospitality ini tidak semata bersifat transaksional. Yang kita tahu tuh hospitality itu hanya transaksi gitu kan. Kita masuk beli tiket, kita masuk beli makanan, beli sesuatu yang produk yang kelihatan bisa dibilang barang dan jasa gitu kan. Tetapi semakin ke sini, dunia hospitality itu membutuhkan suatu namanya relation. Sehingga perkembangan dunia hospitality itu lebih luas seperti perbankan, retail, fashion, dan services. Next, Bu. Nah, ini adalah basic career hospitality yang dulu kita sering kenal di dunia perhotelan.
pertama kita lulus pasti mau kemana sih? Pasti kita lulus larinya ke hotel sebagai room divisi, sebagai F&B divisi, sebagai front office. Nah itu, ini adalah paradigma hospitality yang dulu. Kita bisa lari ke travel, kita lari ke event, kita lari ke kapal pesiar. Tetapi bagaimana challenge kita dalam masa pandemi sekarang ini? Next-nya, Bu. Nah, ini adalah challenge baru kita di karir dunia hospitality ketika masa pandemik sekarang ini. Pertama adalah food entrepreneur. Bagaimana kita bisa menjadi seorang food entrepreneur itu begitu luas gitu sekarang. Karena kita bisa lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman di WhatsApp kita semuanya pasti nawarin makanan semua ya kan. Semua orang pasti menjadi marketing dadakan, bisa dibilang seperti itu kan. Nah inilah yang kita harus sadari bahwa food entrepreneur itu sangat penting. Tetapi food entrepreneur yang bagaimana yang bisa bertahan selama masa pandemi ini, yang pertama adalah kita harus buat bisnis F&B yang berbeda. Kita harus bisa lihat market dan trennya. Yang ketiga adalah tren frozen food juga masih cukup berkembang untuk sekarang ini. Kemudian next-nya adalah digital teknologi. Kita juga harus sekarang semakin berpikir bahwa teknologi digital itu sekarang semakin besar dan semakin luas gitu kan. Nah, kita bagaimana kita mengembangkan teknologi dan digital ini kita bisa combine-kan ke dalam dunia hospitality. Seperti itu. Kita bisa sambungkan semua dalam dunia hospitality, dunia perhotelan, dunia pariwisata. Kita akan kembangkan semua digital teknologi itu di tahun 2020 dan setelah masa pandemik ini. Yang ketiga adalah bisnis apa yang masih berkembang setelah pandemik ini adalah retail dan online. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Niko juga bahwa sekarang itu semua sudah sistem online gitu kan. Nah inilah yang kita harus sadari bahwa dunia pariwisata kita harus akan semakin banyak berkembang. Kita nggak fokus, kita bukan berarti lulus dunia pariwisata akan hanya kerja di hotel, tetapi seperti Pak Buana, dia bisa bekerja di dunia PNS, Pak Niko bisa mengabdikan dirinya kepada kampus Sahid. Nah ini bahkan ini adalah suatu menjadi gambaran bahwa dunia pariwisata itu, dunia hospital itu adalah luas seperti itu. Next-nya, Bu. Nah, ini yang saya tadi jelaskan juga bahwa karir hospitality di masa depan adalah entrepreneur. Yang pertama sudah pasti setiap orang akan memiliki jiwa entrepreneur. Yang kedua adalah digital teknologi. Tadi saya sudah jelaskan lagi yang retail market online juga yang akan berkembang dan medical juga. Ini juga yang akan semakin berkembang di masa setelah pandemi. Next, Bu. Nah, jadi kita udah lihat bagaimana masa pandemi sekarang ini. Nah, skill-skill apa aja yang kita butuhkan selama masa pandemi ini? Yang pertama adalah communication skill. Buat adik-adik semua peserta webinar ini, kita harus punya skill yang komunikasi yang baik. Yang kedua juga kita harus create new business. Kenapa? Karena kalau bisnis yang sudah ada, kita nggak bisa cuma ngikutin orang, oh hari ini buka kopi, besok saya buka kopi. Karena udah banyak bisnis kopi merajalela di Jakarta, terutama di Jakarta ini ya kan. Jadi kita harus bikin apa nih ya, bisnis baru apa yang kita bisa mengikuti sesuai dengan tren market yang ada. Yang ketiga juga kita harus follow tren sama market. Jadi kalau kita nggak ngikutin tren yang sekarang trennya apa ya, kita akan ketinggalan seperti itu. Yang keempat adalah kita harus follow digital dan teknologi. Apalagi sekarang masa-masa anak-anak yang bisa dibilang apa ya, udah keren banget lah dibilang teknologinya ya kan. Setiap orang pasti udah nggak gaptek ya dulu. Mungkin zaman saya sama Pak Niko dulu kita masih gaptek ya Pak Niko. Ya gitu. Nah inilah yang kita harus kembangkan ke depan di masa ke depan ini. Dan yang terakhir adalah marketing. Nah inilah marketing dan sosial media itu related banget gitu kan untuk bisa membangun karir kita di masa depan ke depannya. Dan yang dua hal ini, yang poin ini yang saya jelaskan bahwa building relationship. Nah inilah
ketika kita menjaga hubungan baik dengan siapapun, kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita, menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis kita, kita akan menjadikan sesuatu itu adalah dunia usaha kita gitu kan. Karena banyak dunia bisnis ini timbul dari sebuah relationship gitu. Jadi nggak hanya kita fokus bangun bisnis, tapi kita juga harus bangun relationship buat siapa aja gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu bahwa rezeki kita tuh bisa datang dari teman kita, rezeki kita tuh bisa datang dari saudara kita. Itu yang kita harus mulai bangun relationship dari sekarang, seperti itu. Yang kedua adalah tetap menjadi seorang entrepreneur. Bagaimanapun kita lihat bahwa kita kerja, mungkin kita nggak pernah tahu besok kita bisa di PHK, besok kita mungkin bisa udah nggak kerja lagi. Tetapi kalau kita memiliki side job entrepreneur, kita akan membuat hidup kita lebih secure, lebih aman, gitu. Jadi kita tetaplah bangun relasi dan bangun entrepreneur. Next, Bu. Nah, inilah yang karena saya kebetulan bekerja sebagai development dan product dan business development di tahun 2020 ini, saya develop sebuah, ini hanya contoh ya, ini saya kasih contoh bahwa saya membangun digital vending cafe. Nah, bisnis baru ini belum banyak mungkin di Jakarta, gitu kan. Nah, inilah yang kita lihat bahwa orang mungkin sekarang agak takut pergi ke kafe. Orang akan takut, oh, orang bikin minuman pakai pasti menggunakan human contact, gitu kan. Nah, inilah yang kita akan alihkan ke depan, masa ke depan, F&B dengan combine dengan digital teknologi, kita bangun lainnya namanya digital vending cafe. Nah, ini yang digital vending cafe ini, kita bisa serving semua minuman seperti kafe, gitu. Nah, kelebihannya adalah ini nggak harus bayar pakai uang cash, tapi kita bisa bayar melalui e-wallet, kayak OVO, Dana, atau apapun. Terus kita bisa pakai semua yang berhubungan teknologi, kita akan combine semua dengan di dalam mesin ini. Tetapi kita juga tidak bisa membelakangi kualitasnya. Kita akan mengutamakan juga dari segi kualitas dan sertifikasinya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh yang juga saya develop untuk dunia hospitality dan tourism, bahwa masa pandemi ini kita juga butuh basic IT untuk mengembangkan dunia usaha, dunia pariwisata. Saya juga develop untuk digital masker dan temperatur detektor. Ini yang saya bangun di company saya yang baru. Saya join company saya baru di digital media Tama Maxima ini di awal tahun Januari 2020. Ini yang saya bangun untuk saya memberikan line bisnis baru untuk perusahaan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, jangan pernah untuk takut membangun hal-hal yang baru buat kita semua gitu. Karena ketika kita mencoba hal baru, maka kita akan mendapatkan hasil yang baru juga. Ya memang mungkin hasilnya bisa bagus atau jelek, tetapi kita yakin bahwa hal baru itu akan mengubah hidup kita menjadi baru. Seperti itu. Next-nya. Oke, jadi ini adalah kampus saya yang tercinta. Jadi buat teman-teman adik-adik tercinta yang masih bingung nih mau menuju kemana, udah pasti pilihan utama tuh saya referensikan di Politeknik Sahid, bahwa kalau kalian bingung nih, ada Paniko, bisa tanya-tanya bagaimana Paniko program-programnya yang tadi udah dijelasin yang begitu luar biasa. Saya dan Paniko adalah lulusan program beasiswa unggulan. Kita nggak bayar sama sekali uang satu rupiah pun untuk berkuliah sarjana di Politeknik Sahid. Bahkan kita dulu dibayar uang saku sebesar 800 ribu per bulan. Jadi buat teman-teman yang takut bermimpi, saya cuma mau bilang bahwa jangan pernah takut bermimpi untuk kalian bisa kuliah. Pasti ada jalan kalau kalian yakin dan percaya dan berdoa untuk kalian bisa kuliah di Politeknik Sahid. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pit. Ya, terima kasih Mas Felix. Ini luar biasa ya, ternyata bidang kita saat ini sama ya Mas ya, di bidang SI ya.
banyak keterkaitannya antara SI ini dan juga di khususnya di food and beverage ya. Seperti tadi vendor mesin, ternyata sekarang jualan itu bukan hanya berupa ada tokonya aja, ada warungnya aja, tetapi melalui online ya Mas ya. Betul. Dan berikutnya, terima kasih Mas Felix, jangan kemana-mana dulu, nanti masih ada closing statement. Dan selanjutnya yaitu video ya. Video, pemutaran video new normal kepada Ibu Mala, dipersilakan Ibu Mala. Terima kasih Bu Mala. Selanjutnya kepada narasumber kita, anak muda, anak milenial, kebetulan waktu itu junior saya juga di mahasiswa beasiswa unggulan. Mungkin kepada Mas Randy bisa langsung masuk, Mas Randy. Halo Mas Randy. Mas Randy. Mas Randy, halo. Halo, Kak Piet. Ya, halo Mas Randy. Gimana Mas Randy? Kabarnya sehat? Sehat. Anyway, boleh di next dulu ke speaker yang lain. Aku mau adjust kameranya dulu, soalnya masih agak gelap. Oh gitu, mau di next dulu aja? Iya, ya. Boleh kan ya? Boleh, boleh. Coba aku coba ya. Thank you. Baik. Selanjutnya kepada narasumber kita Mbak Wahyu Ambarwati. Mbak Wahyu Ambarwati ini adalah salah satu alumni yang luar biasa untuk pekerja profesional di bidang pramugari, flight attendant, dan dia merupakan salah satu lulusan dari sekolah tinggi
sorry, maksudnya Politeknik Sahid kepada Mbak Wahyu Ambarwati. Halo Mbak. Halo, selamat siang Mbak Pit. Kedengaran suaranya Mbak? Iya, ya, aku kedengaran Mbak. Mbak Wahyu kedengaran. Lagi di mana Mbak posisinya Mbak? Sekarang saya di Bali, kebetulan base Bali sekarang. Oke, udah di base di Bali ya. Mbak Wahyu ini mungkin teman-teman juga akan saya beritahu, Mbak Wahyu sudah 5 tahun untuk bekerja di pramugari ini ya Mbak ya, di profesi perikanan ya Mbak ya. Baik, betul. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Mbak, mungkin bisa sharing-sharing ya. Sesama teman-teman milenial yang mungkin buat adik-adik kita yang ingin masuk di Politeknik Sahid. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman yang hadir di acara webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Ambar. Saya alumni Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Saat ini saya aktif bekerja sebagai flight attendant di Garuda Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya saya juga pernah bekerja sebagai personal first class assistant di PT Gapura Angkasa selama 2 tahun, di mana tugas saya pada waktu itu adalah mengassist atau mengeskort tamu-tamu VIP, first class, dan CIP di Garuda Indonesia. Boleh di next. Yeah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman saya berkarir sebagai flight attendant atau cabin crew. Mungkin di bayangan rekan-rekan semua, cabin crew itu tugasnya seperti menyajikan makanan minuman, terus jalan-jalan gitu ya. Tapi sebenarnya, apa sih cabin crew itu? Flight attendant is a crew member who perform in the interest of safety of passengers, duties assigned by the PIC or the operator of the aircraft, but who shall not act as a flight crew member. Responsibilitiesnya, provide information, guidance, and assistance for safety and comfort to passengers on board. Jadi sebenarnya cabin crew itu tugas utamanya adalah fokus kepada safety, baru kemudian security, diikuti dengan service, sehingga penumpang itu akan merasa lebih nyaman, seperti itu. Garuda Indonesia sendiri saat ini merupakan maskapai bintang 5 yang memberikan pelayanan full service dan satu-satunya maskapai di dunia yang mendapatkan penghargaan World Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut versi Skytrax. Maka dari itu kami sebagai cabin crew di Garuda, selain menjamin pelayanan safety, security, dan service, kami juga berperan sebagai tourism ambassador, karena kami bisa dibilang adalah wajah-wajah yang akan menyambut tamu-tamu asing yang akan travel ke Indonesia, seperti itu. Maka kami juga harus merepresentasikan Indonesian hospitality dengan baik. Boleh di next, Mbak. Ya, berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi cabin crew di Garuda pada saat ini. Yang pertama, berusia minimal 18-27 tahun, memiliki minimum education senior high school, tapi lebih diutamakan diploma, dan lebih diutamakan lagi apabila rekan-rekan memiliki keahlian bahasa seperti bahasa Mandarin, Jepang, Arab, Korea, dan satu lagi Belanda. Karena biasanya untuk rute-rute tersebut, Garuda mempunyai satu atau at least dua announcer atau interpreter.
Untuk female flight attendant, minimal memiliki tinggi 158 sampai maksimal 172, dan untuk male-nya minimal 165 sampai 178 cm. Be fluent in English, who has a credibility, capability, good attitude, good performance, initiative, proactive, and holding flight attendant certificate. Nah, untuk flight attendant certificate ini nanti akan didapatkan ketika kita sudah lolos seleksi seperti itu. Boleh next-nya? Nah, berikut tahapan-tahapan proses rekrutmen. Saya berikan sedikit informasi, siapa tahu peserta webinar hari ini ada mahasiswa semester akhir. Untuk update rekrutmen sendiri, silakan teman-teman cek di website Garuda atau silakan dicek di Instagramnya Garuda Indonesia Training Center di gitc.official. Di situ akan diposting kapan-kapan aja Garuda akan open rekrutmen seperti itu. Yang pertama adalah physical atau appearance test. Di sini akan diukur tinggi dan berat badan, kemudian ada interview user, kemudian ada tes psikologi dan bahasa Inggris. Jadi akan dilihat apakah kira-kira calon peserta cocok atau tidak menjadi FA. Kemudian general interview by team itu adalah kompetensi check. Jadi akan dilihat kemampuan calon cabin crew untuk menyelesaikan masalah, dan biasanya ada tes-tes seputar pengetahuan tentang company dan aviasi pada umumnya. Kemudian general medical examination meliputi tes darah, mata. Untuk mata maksimal minus 3, kemudian ada telinga, gigi, paru-paru, jantung, dan tes fisik. Nah, di tes fisik ini teman-teman tidak boleh ada tato-nya. Yang terakhir itu adalah, company security check meliputi background family check. Jadi akan dilihat silsilah keluarga dari kakek nenek, ayah ibu, saudara terdekat, dan juga akan ditanya seputar Pancasila dan juga keluarga negara Indonesia. Yang terakhir, tes pantuhir atau pantauan akhir yang akan ditentukan oleh chief flight attendant dan direktur service. Setelah semua proses rekrutmen ini selesai, maka Garuda akan memberikan training kurang lebih selama 4 bulan, bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Nah, di sini siswa training dituntut untuk belajar dengan baik, karena jujur materinya sangat banyak sekali dan jam belajar kita juga lumayan padat. Tapi untuk teman-teman usaha perjalanan wisata, biasanya lebih mudah memahami karena pasti pernah dapat materinya juga di kelas, seperti itu. Boleh next? Nah, ini adalah jenjang karirnya. Untuk jenjang karirnya sendiri akan dimulai dari JU atau junior, di mana di sini akan mendapatkan evaluasi selama 2 tahun dengan kondite yang bagus, maka akan naik menjadi senior. Namun apabila belum sesuai dengan ketentuan, maka akan dievaluasi kembali selama kurang lebih 1-3 tahun. Lalu ada juga chef on board yang akan melayani cabin business dan first class. Biasanya beliau-beliau ini yang sudah berpengalaman menjadi professional chef sebelumnya. Waktu itu saya juga pernah terbang sama chef on board-nya, kebetulan alumni politeknik saya juga. Kemudian setelah 5 tahun menjadi senior, maka cabin crew juga berkesempatan menjadi metra di cabin, yaitu yang tugasnya bertanggung jawab untuk memastikan standar safety dan service-nya telah dilaksanakan dengan baik dan benar di setiap section kelasnya. Kemudian ada flight service manager, di mana dia bertanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan benar, baik itu safety, security, dan service di semua kelas cabin. Bagi yang berminat dan mampu, cabin crew juga berkesempatan menjadi flight attendant instructor. Selain yang saya sebutkan tadi di atas, tentunya cabin crew juga berkesempatan untuk menjadi
chief, deputy chief, VP, ataupun juga senior manager. Kemudian untuk qualification yang saya maksud di sini, seperti kita tahu bahwa Garuda Indonesia memiliki 3 jenis pelayanan, ada ekonomi, bisnis, dan first class, maka untuk melayani setiap kelas-kelas ini, cabin crew harus memiliki kualifikasi tertentu. Contohnya, misalnya saya saat ini dengan status senior, saya dengan kualifikasi business class. Jadi, saya akan mostly duties di business class. Seperti itu. Untuk teman-teman perhotelan, ilmu service, kemudian ilmu food and beverage-nya pasti akan sangat berguna sekali untuk serving di business dan first class, karena untuk saat ini standar pelayanan kita kan menggunakan table dot atau set menu maksud saya. Terus kita juga ada serving aneka wine dan spirits. Ini biasanya teman-teman di UKM SPC, Side Bar Dining Club nih biasanya pada jago-jago nih. Kemudian boleh di next, maaf. Yang kemudian benefitnya, kira-kira keuntungan-keuntungan apa saja yang kami dapatkan sebagai cabin crew. Yang pertama ada health and life insurance, meliputi suami, istri, dan anak-anak. Kemudian juga ada basic salary. Kemudian ada flight allowance, meliputi meal away from base dan remain overnight. Dan ini biasanya tergantung dari jumlah jam terbang kita dalam satu bulan. Normalnya kami terbang sebanyak 80 sampai 100 jam dalam satu bulan. Jadi teman-teman nih nggak usah khawatir, karena selama kita statusnya duties, maka semuanya akan di-cover oleh perusahaan. Kemudian kita juga mendapatkan free transport untuk dari rumah menuju airport dan sebaliknya. Kemudian free ticket for family, akan mendapatkan jatah tiket untuk suami, istri, anak, orang tua, dan juga mertua juga. Kemudian selama kami menjalankan tugas remain overnight di suatu kota atau negara, maka kami mendapatkan akomodasi yang cukup menarik. Biasanya kami akan stay di Grand Mercure, Pullman, sampai dengan JW Marriott. Mbak Amber, untuk waktunya 3 menit lagi, Mbak. Ya, oke. Okay, terima kasih. Untuk benefit yang lainnya, mungkin seperti kesempatan untuk traveling, kuliner, terus mungkin bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan artis, atau idol K-pop juga bisa, dan masih banyak lagi. Mungkin terakhir dari saya akan tekankan ke tantangannya bekerja sebagai cabin crew, karena kami setiap hari bekerja dengan rekan-rekan yang berbeda, kemudian kami bertemu dengan ratusan bahkan ribuan penumpang yang berbeda, maka kami dituntut untuk harus cepat beradaptasi, kemudian juga kami harus bisa menghargai perbedaan culture, kreatif, inovatif, dan tentunya dituntut untuk memandang suatu permasalahan juga dari banyak sisi. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf agak terburu-buru. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Ambar, terima kasih banyak, Mbak. Untuk ya, informasinya, untuk sharing-sharingnya di pertanyaan-pertanyaan yang memang di dunia pariwisata ini sangat luas ya, buktinya dengan menjadi flight attendant ataupun pramugari ini, ilmu-ilmu yang sebelumnya kita dapatkan di bangku kuliah itu sangat berguna ya, Mbak ya? Betul, betul Mbak Pit. Sangat-sangat okay. Berguna. Oke, okay, baik. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja, ini dia teman kita, anak milenial semua. Dan kebetulan memang untuk narasumber
di webinar keempat ini anak-anak milenial semua ya, under dari 35 tahun ke bawah. Dan selanjutnya langsung saja kepada Mas Randy Lazuardi selaku alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid dan sekarang bekerja di salah satu hotel bintang 5 berada di Jakarta, di Hotel The Mulia Resort dan Villa Bali. Mungkin kepada Mas Randy dipersilakan, Mas. Ya, halo Mbak Piet, apa kabar? Ya, baik. Mas Randy, gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong. Oh, emang kalau udah alumni okay. dan lulus ini mukanya tambah charming ya? Oh, enggak juga. Oke, Mas Randy mungkin bisa langsung sharing-sharing ya ke teman-teman semua. Khususnya kepada adik-adik kita yang baru pada lulus sekolah. Ya, dipersilakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk yang terhormat tentunya Ibu Neni Wahyuni selaku rektor dari Politeknik Sahid, lalu ada Ibu Derinta juga dari Phuket 1 dan juga ada Pak Murhadi dari Phuket 2. Dan juga saya ingin menyapa senior-senior kita semua di sini, ada Pak Iwan, ada Pak Buana, ada Kak Ambar, Kak Piet, Pak Felix, dan juga dosen favorit saya ada Pak Niko dan Bu Suci. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Randy Lazuardi Dengau, usia saya 23 tahun saat ini. Saya adalah alumni Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, angkatan 2014-2018. Ya, langsung aja Mbak Mala bisa diperlihatkan materi. Oke. Nah, untuk sharing time hari ini, saya akan lebih men-sharing mengenai bagaimana kita sebagai generasi milenial yang ingin terjun ke hotel industry atau juga hospitality industry. Dan juga untuk adik-adik yang akan mengambil studi concern fokusnya ke hotel management atau juga adik-adik yang sedang menjalani studi di Politeknik Sahid atau kampus lainnya. Di sini, be confident in hotel industry for millennial. Face the target with confidence. Kenapa saya mengangkat temanya seperti ini? Karena sebagai generasi milenial tentunya kita tidak boleh minder dengan usia kita yang masih muda, sedangkan senior-senior lain sudah banyak pengalaman. Tapi kita sebagai milenial harus tetap confidence ketika kita terjun ke industri hotel khususnya. Boleh di next, Mbak Mala? Boleh di next? Iya. Nah, sebelumnya di sini kenapa kita pilih hotel industri? Tadi kan pemateri lain juga ada yang bilang bisa ke travel, ada yang bisa ke pegawai negeri sipil, ada yang bisa ke entrepreneur. Di sini juga untuk adik-adik yang ingin tetap fokus ke hotel industri, why not? Karena di sini menurut saya, kenapa kita memilih hotel industri? Seperti kita ketahui bahwa perkembangan dunia pariwisata saat ini, aktivitas pariwisata, perkembangan industri perhotelan, bisnis travel, menjadikan industri perhotelan yang memiliki demand yang cukup tinggi untuk perekrutan well-trained personalnya tersendiri. Jadi, seperti kita ketahui, untuk lapangan pekerjaan di hotel sendiri itu tidak ada habisnya, pasti banyak. Jadi untuk teman-teman yang ingin terjun ke hotel industri itu sangat direkomendasikan. Lalu juga ada the diversity of experience in hotel management is greater than any other profession. Maksudnya adalah keragaman pengalaman dalam sarjana atau lulusan manajemen perhotelan itu memiliki beragam keterlibatan di bidang food and beverage, front office, accounting, human resource, dan sebagainya. Jadi ketika kita memilih untuk studi concern ke hotel hotel management, tentu kita akan belajar banyak sekali materi yang bisa kita terapkan nantinya di dunia pekerjaan kita. Lalu, career opportunities in this field are not only limited with country, but also provide scopes for a career abroad. Betul sekali. Semua negara di dunia ini pasti ada hotel.
Dan semuanya mungkin sudah tahu bahwa karir hotel bukan cuma di Indonesia. Kita bisa berkarir di luar negeri, as long as kita memiliki kapasitas berbahasa Inggris, jadi kita bisa mencoba untuk bekerja di luar negeri. Jadi kenapa tidak memilih hotel industri? Kenapa tidak kita pilih hotel industri? Karena hotel industri banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan untuk kesuksesan tentunya. Boleh di next, Mbak Mala? Iya. Nah, hal basic yang harus kita miliki dalam terjun ke hotel industri atau industri perhotelan yaitu passion. Kita sebagai pekerja hotel pasti berbicara tentang service. Ketika kita memiliki passion dalam dunia ini, tentu kita bisa mendeliver service yang bagus. Dalam hal ini, skill sets required in this industry. We can match our passion with department related and confidence with it. For example, untuk adik-adik semua atau teman-teman yang sedang melakukan studi di perhotelan, inilah waktu yang tepat untuk kita menentukan passion kita kemana. Either kita ke front office, atau either kita ke F&B service, atau kita ke accounting or anything. Jadi inilah waktu yang sangat tepat untuk men-screening passion kita lebih kemana sebetulnya. Sebelum kita akhirnya terjun ke industri. Seperti itu. Boleh di next? Iya, boleh di next, Mbak Mala? Dan di sini juga saya akan bicara mengenai know the steps to reach your target. Ketika kita memiliki suatu target, tentu kita harus memiliki step-stepnya agar kita bisa stick to the plan, stick on the way supaya kita bisa meraih target kita dengan tepat dan juga efisien. Boleh di next? Ya. Untuk yang pertama, aim your focus. Take professional study or courses and finish it on time. Betul sekali. Ketika kita ingin terjun ke hotel industry atau hospitality industry, it is better for us untuk ambil professional study terlebih dahulu supaya kita lebih siap, supaya kita lebih memiliki wawasan yang lebih banyak ketika kita ingin turun ke dunia ini. Dan juga harus finish on time agar kita bisa meraih kesuksesan di usia muda. Boleh di next? Ini foto saya lagi waktu habis sidang lagi waktu itu. Lalu challenge yourself. As we know, kalau untuk kita yang ngambil jurusan hotel ini, kita pasti akan ada magang atau internship. Nah, buat adik-adik dan juga teman-teman semua, ketika kalian memiliki kesempatan, misalkan di institusinya, untuk bisa internship ke luar negeri, jangan di dalam negeri, ambil, do it, gitu loh. Mau di Thailand, mau Asia, mau Europe, seperti kata Pak Nico, dimanapun kalian memiliki kesempatan itu, ambil. Karena ketika kita ada di suatu negara, tentu itu akan increase our language skills, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi kita jadi terbiasa berbicara dengan orang dari berbagai macam negara, kita memiliki wawasan yang luas, dan yang paling utama CV kita pun lebih bagus, karena kita pernah bekerja di dunia hotel di luar negeri. Pada waktu itu, pada saat saya masih kuliah di Politeknik Sahid, saya ambil training di Novotel Phuket Vintage Park, Thailand. Itu tahun 2017, saya di sana sebagai guest relations, bekerja bersama dengan orang-orang dari negara lain, Filipina, dari Taiwan, dari Belgium, dari Thailand sendiri, dan semuanya. Dan itu sangat improve kemampuan kita ketika kita bisa internship di luar negeri. Di dalam negeri pun tidak apa-apa. Namun lebih baik lagi ketika kita bisa internship di luar negeri. Karena kemampuan bahasa kita pasti akan diasah di situ. Sama kayak Mbak Piet juga pernah ke Malaysia. Boleh di next? Dan setelah kita sudah selesai studi kita, tentu inilah dramanya. Drama untuk semua mahasiswa yang baru lulus. Susah sekali mendapat pekerjaan. It's okay. Karena memang
Tapi untuk saat ini masih banyak sekali hotel yang mengutamakan fresh graduate. Karena nggak mungkin dong isinya hotel itu yang senior-senior terus, karena yang muda-muda pun dibutuhkan. Nah, saya menurut saya, ketika kita ingin meng-apply ke suatu hotel, apply-lah di international chain hotel. Kenapa? Karena menurut saya dan pengalaman saya, ketika kita bekerja di international chain hotel, bukan local hotel, karir development-nya lebih bagus. Mereka memiliki training yang bagus, memiliki jenjang karir yang bagus, memiliki image yang bagus juga. Jadi, gebrakan pertama mungkin untuk semua yang baru lulus ataupun yang nanti merencanakan bekerja di hotel, cobalah apply terlebih dahulu di international chain hotel. Karena seperti pengalaman saya sebelumnya, pertama kali saya bergabung di Mercure Jakarta Cikini, kurang lebih 2 tahun di sana, untuk career development-nya itu sangat bagus. Seperti itu. Boleh di next? Ya. Pada saat kita sudah terjun di dunia hotel atau sudah bekerja, kita harus fokus dan set target to get the career development. Apa maksud dari ini adalah ketika kita sudah terjun dalam suatu perusahaan, kita harus perhatikan performance, kita harus banyak belajar, kita harus confidence supaya kita bisa menjadi salah satu karyawan yang terbaik di perusahaan tersebut dan bisa di-develop pada akhirnya. Seperti contoh waktu saya masih bergabung di Mercure Jakarta Cikini, saya pernah awalnya saya menjadi guest service agent dan kemudian diganti menjadi guest relation officer atau rank and file. Di sana untuk di Accor sendiri mungkin semuanya ada ya. Ada best talent competition atau best employee, we can say like that. Namun untuk Accor tersendiri itu bukan hanya best talent untuk hotel sendiri, tapi ada kompetisi di luarnya. Sesama hotel di Jakarta, sesama hotel di Asia, bahkan sesama hotel skupan dunia. Seperti itu. Lalu waktu itu saya pernah dinobatkan sebagai best talent of the year di Mercure Jakarta Cikini tahun 2017 dan berkompetisi hingga Malaysia, Indonesia, Singapura pada saat itu. Namun belum rezeki, belum menang, tapi pengalaman yang saya dapat itu luar biasa. Nah kita sebagai generasi milenial, itu harus jangan pernah takut untuk stand out, pede, confidence. Walaupun di dalam hotel itu mungkin banyak senior, banyak yang lebih hebat, justru ini waktu yang tepat untuk kalian untuk belajar dan buktikan bahwa generasi milenial juga punya kemampuan, punya skill yang tidak dapat diragukan lagi. Pada saat saya dapat penghargaan ini, saya belum bergabung setahun genap di Mercury Cikini, baru 8 atau 9 bulan. Sedangkan saya berkompetisi dengan senior-senior di hotel saya waktu itu yang sudah 2 tahun, yang sudah 1 tahun, bahkan ada yang sudah mau develop ke supervisor pada saat itu. Tapi seperti yang saya bilang, as a millennial kita harus tetap confidence, kita harus stand out. Dan alhamdulillah sekali saya bisa mendapatkan gelar Best Talent of the Year pada saat saya berkarir belum genap 1 tahun. Lalu balik lagi ke kalau kita apply di international change, career development itu bagus. Saya juga pernah bergabung di New Gen Leader Focus Group. Itu adalah untuk generasi milenialnya Accor Hotels, Greater Jakarta Tangerang. Delegasi-delegasi dari beberapa hotel di Jakarta Tangerang, grup Accor, itu berkumpul untuk membahas suatu problem dan kita membuat suatu gebrakan. Seperti itu. Dan ketika kita bisa develop dalam acara-acara seperti itu, tentu kita akan meluas koneksi dan juga banyak belajar dari orang lain. Seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman semua, pada saat sudah terjun dalam dunia hotel, as a millennial, as a newbie, nggak usah takut. Keep focus, keep confidence untuk meraih target-target yang udah kalian. Seperti itu. Boleh di next? Nah, setelah after get development career, try to improvise yourself to learn more. Nah, pada saat di Mercure Cikini itu, karena saya memenangkan kompetisi tersebut, saya dapat hadiah, dan salah satunya adalah saya di-develop ke supervisor level pada saat saya baru bergabung sekitar 1,5 tahun, which is menurut saya itu sangat cepat.
kebanyakan sih untuk 2 tahun kurang lebih ya untuk review apakah talent ini bisa jadi supervisor atau tidak. Tapi karena balik lagi, tetap confidence, belajar yang giat, as a millennial kita pasti bisa meraih posisi bertitle di usia muda. Seperti itu. Nah, after get development career, to try to improvise yourself to learn more. Nah, bicara soal comfort zone, ketika kalian seperti saya, ketika saya sudah di Mercury Jakarta sekini, di sana saya sudah nyaman, saya sudah menguasai semua pekerjaan di sana, sudah bisa semuanya di sana. Jangan berhenti di zona nyaman. Melangkah lebih jauh lagi. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Mercury Jakarta sekini dan melangkah ke Bali dan bergabung di Mulia Bali Team. Di sini, kenapa saya bilang improvise yourself, develop yourself, karena Mercury Jakarta sekini itu bintang 4, Mulia Bali bintang 5, luxury, dan walaupun apa kita tidak di posisi yang sama, ataupun kita harus jauh dari keluarga dan lain-lain, nggak apa-apa, it's okay. Kita coba, kita challenge yourself. Akhirnya saya mengambil untuk bergabung di Mulia Bali Team sampai saat ini. Seperti itu. Boleh di next? Ya, boleh di next? Oke. Okay. Untuk semua teman-teman, adik-adik juga, believe in yourself, it's a movement. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini adalah modal sangat yang harus modal penting yang sangat harus dimiliki oleh generasi milenial. Kalian harus percaya diri, kalian harus percaya bahwa kalian memiliki kemampuan. Kalian, kita sebagai generasi milenial, jangan pernah minder dengan senior-senior lainnya. Just believe in yourself, take a step ahead, moving forward, keep learning, keep challenging, keep confidence. Dan kita di generasi muda pasti bisa sukses dan meraih target-target kita. Seperti itu. Boleh di next? Di back aja deh. Yeah. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kita bisa, untuk kita menentukan, untuk adik-adik yang mau menentukan ingin terjun ke hospitality industry, hotel industry, why not? Kita bisa coba, kita banyak sekali lapangan atau banyak sekali karir yang bisa kita dapatkan dari sana. Seperti itu. Udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, Mbak Piet sudah selesai. Ya. Sudah selesai Mbak Piet. Ya, sorry, maaf Mas Randy ada kesalahan teknis tadi. Sangat menarik ini ya, milenial masih muda, under 25 tahun, tetapi sudah memiliki income yang sangat bombastis gitu. Seharusnya sih buat teman-teman ataupun adik-adik yang sedang melihat webinar ini menjadi motivasi ya, khususnya kepada Mbak Ambar dan juga Mas Randy ini, biar adik-adik termotivasi nanti untuk pertanyaan berikutnya akan ada pertanyaan untuk Mas Randy dan Mbak Ambar dan teman-teman lainnya. Dan berikutnya yang terakhir yaitu narasumber kali ini dari Bapak Iwan Setiadi. Bapak Iwan Setiadi ini merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan juga sebagai alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Ini bagaimana bisa memiliki 2 title ya? Ini mungkin bisa Pak Iwan diberitahu ke kita-kita semua. Dan Pak Iwan ini merupakan Learning and Development Manager dari Intercontinental Jakarta di Pondok Indah. Mungkin kepada waktu dan tempat, kepada Pak Iwan Setiadi, saya persilakan Pak. Terima kasih, Piet. Ya Pak, sama-sama. Kedengaran suara saya kan? Sangat jelas Pak, clear. Oh, sangat jelas ya. Terima kasih, tadi di awal saya dikatakan sebagai orang milenial ya. Aduh, saya seneng banget. Iya benar. Milenial ya Pak ya sekarang. Iya betul.
Oke, selamat siang buat semuanya. Saya ingin menyapa juga nih orang-orang penting di Politeknik Sahid ya, kepada Ibu Neni Wahyuni sebagai direktur dari Politeknik Sahid, kemudian Ibu Derinta juga, ada Pak Muhardi, kemudian semua dosen ya, dan juga tadi ada Pak Niko tadi ya. Pak Niko sebagai kaprodi perhotelan ya. Yang saya cukup familiar dengan nama Bapak karena memang sering melihat dari kalau surat pengajuan training itu oh ada Pak Niko. Tapi belum langsung ya Pak Niko ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diminta untuk melakukan testimoni ya. Testimoni mengenai para alumninya dari Politeknik Sahid yang dulu namanya STP Sahid ya. Kemudian juga para mahasiswa yang pernah melakukan internship di sini. Untuk sedikit mau mengomentari dulu ya, saya senang banget tadi ngeliat presentasinya Pak Niko tadi menjelaskan mengenai program-programnya di Politeknik Sahid itu bervariasi dan cara membawakannya juga itu very very millennial ya Pak ya. So itu memang diperlukan untuk dosen-dosen yang bisa sama gitu ya level communication-nya dengan para mahasiswanya nanti gitu. Dan di sini juga saya senang banget karena memang ada dalam sistem di situ juga ada khusus untuk pengembangan leader ya, leadership di situ. Karena saya pikir juga ini penting banget untuk mempersiapkan mereka dari dini untuk mengenali mengenai jadi leader itu seperti apa. Itu saya senang banget melihat presentasinya tadi, Pak. Terima kasih. Kemudian saya juga ingin menyapa Pak Felix juga tadi ya sebagai pembicara. Seorang GM Product and Business Development luar biasa. Saya menangkap juga sih yang paling bagus itu mengenai kriteria salah satu skill yang harus dimiliki ya. Itu salah satunya adalah interpersonal skill ya Pak ya. Betul Pak. Nah, itu bagus banget. Karena memang dalam dunia hospitality ini penting sekali karena kita selalu berinteraksi dengan manusia. Jadi itu penting sekali untuk diasah, untuk kepercayaan diri, untuk ngomong dengan orang, berinteraksi dengan orang lain. Terus di sini berkreatif ya dan bisa menganalisa itu luar biasa. Itu salah satu kompetensi yang kita cari juga di sini sebagai karyawan. Kemudian dari Mbak Ambar luar biasa Mbak. Saya jadi tahu ya apa tadi salah satu persyaratan jadi seorang flight attendant itu sebenarnya bisa minus sampai maksimal minus 3 ya? Iya betul Pak dengan menggunakan offline. Dulu saya ingin jadi flight attendant, tapi karena saya merasa kok mata saya minus, jadi nggak jadi ikutan. Komposisinya masih agak gemuk, jadi kayaknya udah pasti nggak lulus di tes pertama tuh. Padahal saya ingin banget traveling gitu. So luar biasa Mbak Ambar. Kemudian sama Randy luar biasa, masih muda. Saya lihat tadi prestasinya luar biasa, dan saya mau highlight di sini tadi. Karena judulnya itu confidence ya, saya suka banget. Karena yang kita cari selalu di sini karyawan dan juga mahasiswa yang mau internship itu adalah kepercayaan diri ya. Memang sih pengetahuan dan keahlian itu penting sekali, tapi confidence itu akan lebih kita lihat bagaimana mereka berinteraksi itu. Ya, dengan confidence kita bisa melakukan apa aja menurut saya. Itu saya. Senang sekali menyaksikan semua alumni-alumni sukses semua dan memberikan tipsnya juga sangat bermanfaat buat para pesertanya ya. Nah, kalau dari saya, mungkin teman-teman juga ada yang sudah mengenal ya namanya Intercontinental Jakarta Pondok Indah ini sudah berdiri itu akhir 2018, jadi masih terhitung baru sebenarnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena pada saat pertama kali kita buka, kita langsung buka opening internship program buat mahasiswa dari sekolah-sekolah. Dan salah satunya adalah dari Politeknik Sahid. Jadi kita sudah punya kurang lebih sampai sekarang itu, terakhir sampai Maret ya 2020, sekitar 22 mahasiswa yang sudah melakukan internship. Gitu. Ini penting banget kerjasama kami dengan educational institution karena di sini kita punya konsep di mana kita berbisnis itu harus bertanggung jawab kata gitu. Jadi doing business responsibly. Jadi kita berbisnis bukan hanya untuk cari keuntungan, tapi kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kita punya program namanya True Hospitality for Good.
di mana dalam program itu kita punya ada sub program lagi namanya IHG Academy. Ya, IHG karena Intercontinental Hotels and Resort adalah bagian dari grup besar yang namanya IHG, ya. Jadi dalam IHG Academy ini kita memberikan kesempatan buat para mahasiswa atau komunitas masyarakat kalau ingin memiliki keahlian di bidang hospitality, khususnya hotel industri, kita membuka program internship ini. Jadi makanya kerjasama kami dengan Politik Teknik Sahid ini sangat kita pegang terus supaya untuk menjalankan program kita dan juga untuk talent, mencari-cari talent baru untuk jadi karyawan kami. Gitu. Kalau saya lihat selama ini berinteraksi dengan mahasiswa yang ada dari Politeknik Sahid ini, saya punya kesan yang baik. In general, mereka semuanya positif. Yang saya senang adalah mereka itu tidak pernah mengeluh dengan apa yang harus dikerjakan. Ya. Karena berarti dalam praktek di sekolahnya itu sudah benar ditempa gitu. Karena enak nggak enaknya udah dirasain juga mungkin ya di kampus. Ya. Jadi pas aku di industri, nggak banyak mengeluh karena mereka sudah siap dengan apa yang mereka harus hadapi. Kemudian apa namanya disiplin, waktu, biasanya kan itu yang penting ya kalau kita pasti lihatnya adalah ketepatan waktu mereka datang kerja gitu kan ya, nggak terlambat, ngikutin aturannya gitu kan ya. Terus yang penting juga bisa beradaptasi. Jadi itu kebanyakan yang kita cari dari para internship dulu ya, para mahasiswa yang mau melakukan program di Intercontinental Jakarta Politeknik. Dan kebetulan juga batch yang tahun 2019 akhir itu kita punya best trainee dari Politeknik Sahid. Itu namanya Zefania Claudia itu tahun lalu. Saya nggak tahu apakah dia lulus apa belum dia ya. Dia itu adalah salah satu best trainee. Karena di sini best trainee kita lihat bukan saja dari segi absensinya, attendance, tapi di sini bagusnya adalah si Zevanya ini suka mendapatkan positive feedback, nggak cuma dari tamu, tapi manajemen juga mengenali dia gitu loh. Jadi dia bisa berinteraksi, nggak cuma hanya dengan rekan kerjanya saja, tapi juga bisa dengan level-level yang di atasnya, dia bisa berkomunikasi dan memberikan kesan yang positif kepada manajemen di sini gitu. Dan dia adalah salah satu best trainingnya di sini. Keuntungannya juga dan kesenangan kita juga di sini adalah para alumni, kita bilang alumni dari internship program ini biasanya kita suka meminta tolong gitu ya, karena kita suka ada event-event besar di Intercon kayak ada wedding, ada event-event MICE meeting dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan casual workers gitu ya itu lebih mudah karena hubungan kami dengan mahasiswa juga baik. Dan mereka juga sudah tahu bagaimana ritme kerja di sini, makanya kita sering memanggil mereka untuk melakukan kerja part-time gitu. Jadi ada kesempatan untuk nambah pengalaman ya, benar nggak? Nah itulah salah satu kesenangan kami untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang dari Politeknik Sahid, karena lokasinya juga nggak terlalu jauh mungkin dari Pondok Cabe ya, karena kita di salah satu five-star luxury hotel yang ada di paling selatan, Jakarta Selatan. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Oke, okay. Itu kesan dari mahasiswa Politeknik Sahid. Kalau berdasarkan pengalaman saya juga di hotel-hotel sebelumnya, saya juga sudah sering berinteraksi dengan mereka-mereka, dan yang paling saya suka juga adalah mahasiswa dari Politeknik Sahid itu tidak terlalu banyak memilih saya mau harus kerja apa, perusahaan mana, itu nggak mau terlalu diperhatikannya. Dan kita sangat senang sekali karena dari situ saya lihat ada passionnya dia untuk mau belajar, nggak melihat dari kondisi atau bagaimana, malah mereka tertantang untuk ditempatkan di mana saja dia ready. Yang pada akhirnya kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut itu langsung setelah selesai internship diangkat jadi karyawan, biasanya begitu. Dan bagi mereka yang pada saat itu sudah menjelang semester akhir, mereka tinggal menyusun skripsi atau proyek akhir gitu ya. Nah, mereka jadi masih tetap bekerja dan juga sekalian menyelesaikan masa kuliahnya sampai selesai, lulus gitu.
Dan banyak beberapa, kadang satu departemen itu merangsahit semuanya. Karena kita ingin mempertahankan talent-talent yang bagus yang ada di dari sekolah ini ya, dari Politeknik Sahid. So itu kesan yang membekas lah kalau dari sisi saya sebagai manajemen di hotel. Karena itu kita senang sekali untuk selalu bekerja sama dan merekrut alumni atau lulusan dari Politeknik Sahid dan juga untuk mahasiswa untuk melakukan internship gitu. Ya, saya yakin jadi teman-teman atau para peserta adik-adik yang ingin berkarir di dunia hotel atau hospitality, memang tidak perlu ragu untuk memilih sekolah di Politeknik Sahid, ya. Karena sudah ada banyak penjabarannya. Begitu juga dengan karyawan. Nah, kita juga punya beberapa karyawan yang berasal dari Politeknik Sahid, yang dulu namanya STP Sahid, ya. Kita sekitar ada 8 atau sampai 10 orang di sini, di berbagai macam departemen. Salah satu yang paling dekat di sini adalah satu divisi dengan saya di Human Resources itu, ada salah satu alumni namanya Pak Hasanuddin Suryana. Mungkin sebagian teman-teman ada alumni yang sudah kenal. Dia di sini sebagai HR eksekutif, mulai dari pre-opening bergabung dengan kita, ya. Cukup bisa diandalkan di sini dalam hal berhubungan dengan segala macam kegiatan HR gitu ya, interaksi dengan karyawan bagus dan bisa mengikuti alur yang ada di sini sebagai role model, karena di HR ini kita harus jadi contoh bagi karyawan-karyawan yang lainnya gitu. Dan juga kita punya satu karyawan di front office namanya Intan Haga, itu salah satu alumni dari Politeknik Sahid. Dia itu sebagai guest relation agent pada saat beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian ada kesempatan untuk berkembang, akhirnya dia ditransfer ke Club Intercontinental, di mana dia khususnya untuk menghandle VIP, ya, orang-orang penting yang menginap di sini. Dan juga masih ada beberapa di housekeeping dan juga di F&B production, khususnya di pastry, itu banyak alumni dari Politeknik Sahid. Di sini juga yang saya ingin tekankan kenapa kita senang dengan mahasiswa di sini adalah karena apalagi dalam situasi pandemik ini ya, di mana kondisinya kita lagi sulit dan sebagainya, di mana dituntut untuk karyawan yang bisa menghadapi perubahan-perubahan yang tidak kita sangka gitu. Salah satunya adalah tentang COVID ini. Jadi kita senang sekali karena mereka semua ini, karyawan-karyawan khususnya yang dari Politeknik Sahid ini punya can-do attitude gitu. Di posisinya dia sebagai apa, tapi dia bisa untuk melakukan pekerjaan di departemen yang lain. Karena dibutuhkan sekali, di mana strategi perusahaan kami untuk memastikan bahwa kita bisa memanfaatkan talent yang ada dan tidak perlu meng-hire orang-orang baru. Karena kita harus bisa benar-benar mengatur jumlah karyawan yang ada di tempat kami bekerja, dan ingin memastikan bahwa mereka tetap bekerja dengan kami. Jadi ada karyawan yang harus diperbantukan di security gitu ya, ada diperbantukan di housekeeping, walaupun dia dari departemen yang lain. Yang pastinya itu ada proses pelatihan dulu ya sebelum dia terjun ke sana. So jadi kesiapan mereka untuk mendapatkan atau menghadapi challenge itu juga salah satu yang sangat kita perhatikan dan kita harapkan dia semua karyawan yang kita cari juga, kalau punya karyawan ingin mendapatkan karyawan baru, itulah hal-hal yang kita ingin dapatkan. Jadi kesimpulannya teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, bahwa Politeknik Sahid ini sudah banyak memberikan kontribusi di industri ya, khususnya dengan menyiapkan tenaga kerja dengan ilmu keahlian yang memang kita harapkan di industri ya. Dan yang paling penting juga, selain itu, kita juga mencari karyawan-karyawan yang secara memiliki kemampuan leadership gitu kan ya, very confident dengan mereka sendiri ya kan. Kemudian juga kemampuan berkomunikasi, berinteraksi itu sangat penting sekali, karena kita in people business ya. Kita itu bekerja nggak dengan barang mati, tapi dengan orang hidup. Jadi
harus punya karyawan yang punya interpersonal skills yang baik. So confidence itu penting banget, punya communication sama interpersonal skills itu penting banget yang harus dipupuk juga dari mulai awal pendidikan. Kemudian juga leadership, self leadership juga penting sekali ya. Sebelum mereka bisa memimpin orang lain, mereka juga harus bisa memimpin diri sendiri sehingga mereka bisa jadi a very good future leader nantinya ya, dimulai dari situ. Itu yang kita harapkan yang dicari gitu ya untuk bisa kita bangun juga dikembangkan di sini karena di setiap perusahaan atau hotel punya divisi yang namanya learning and development ya. Karena apa yang sudah ada akan kita bantu kembangkan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mau karir path-nya kemana, kita bantu. Ada program yang sudah disiapkan. Ya, sehingga mereka bisa berkembang terus, baik itu bersama dengan perusahaan kami sendiri, atau mungkin di tempat lain, tidak jadi masalah. Ya. Siapa tahu, walaupun mereka pergi ke tempat lain, mereka akan kembali lagi ke kami lagi. Ya, dengan karir yang lebih bagus lagi. So, itu kurang lebih ya. Kesan kami dengan para alumni dari Politeknik Sahid dan juga mahasiswa-mahasiswa yang pernah bergabung dalam program internship di tempat kami. Dan kami yakin dengan tadi dengan presentasi yang telah diberikan bahwa edukasinya hanya nggak fokus terhadap knowledge sama skill yang untuk dilakukan pada saat bekerja, tapi disiapkan juga mengenai soft skill, kesiapan mereka untuk lebih percaya diri, untuk bisa mudah beradaptasi, ya mentalnya itu kuat, karena kan udah pasti kalau di operation itu dinamikanya itu luar biasa gitu. Dengan kesiapan itu, saya yakin teman-teman atau kita semua bisa berhasil dengan mencapai apapun yang diharapkan. Itu saja kurang lebih Mbak Piet, kira-kira cukup nggak ya waktunya? Ya baik, Bapak terima kasih. Kebetulan waktunya juga cukup, sudah selesai atas waktunya. Iya Pak, pas sekali. Jadi memang poinnya adalah semua apa yang alumni Sahid berikan kepada company, beberapa company ini memberikan efek yang sangat baik ya Pak ya. Mungkin ini salah satu bentuk feedback dari guru-guru ataupun dosen-dosen kami yang telah mendidik kami sebaik mungkin. Maka dari itu hasilnya adalah sikap profesional kita ke beberapa perusahaan-perusahaan Pak. Seperti itu. Dan ya, baik Pak Iwan Setiadi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab kembali dan berikutnya yaitu ada pertanyaan nih kepada beberapa narasumber. Yang pertama tadi ada saya ngelihat di beberapa chattingan ini ada yang menanyakan kepada Mas Buana ya. Mas Buana, iya benar, kepada Pak Buana. Ini Pak, kalau misalkan lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid ini bisa kerja di BUMD nggak sih? Kalau ini mungkin bisa saya jawab ya, kalau di BUMD ini ataupun BUMN, mungkin teman-teman nanti bisa melamar ataupun bekerja di PT Aerowisata untuk BUMD, ya, di Hotel Indonesia, untuk catering. Mana ya? Dan ya, ada juga di Angkasa Pura ataupun DP Lindo. Mungkin itu beberapa jawaban-jawaban yang bisa kita sampaikan. Dan berikutnya Pak Buana, ini ada pertanyaan dari Suwando Sitorus dari Prabu Mulih Kota. Izin ke Pak Buana Eka Putra, pertanyaan, ASN menurut undang-undang bila membuka usaha pribadi minimal harus dengan persetujuan atasan karena menurut undang-undang tersebut tidak diperbolehkan terjadi adanya konflik kepentingan. Benar. Apakah ke depan seorang ASN membuat usaha bisa sukses? Mungkin kepada Pak Buana nih langsung bisa dijawab kali ya Pak. Dipersilakan Pak. Ya untuk assalamualaikum untuk Pak Randy Sitorus, untuk ASN ini tidak dilarang ya untuk berusaha dalam undang-undang ASN. Itu juga harus ada persetujuan atasan, itu kan sebagai persyaratan untuk membuat SIUP, surat izin untuk perusahaan. Selama tidak ada konflik kepentingan, ada sampel contohnya seperti Pak Sitorus ini mau usaha sampingan sebagai buka fotokopi, sedangkan Pak Sitorus ini sebagai PNS. Nah, nanti dianggap oleh beberapa orang masyarakat bahwa ATK yang ada di kantor Pak Sitorus ini mengambil
dari tempat fotokopinya Pasitorus. Nah, ini yang dinamakan konflik kepentingan. Dan juga seperti Pasitorus ini sebagai PNS juga semisalnya menjadi kontraktor dan bermain di proyek-proyek pemerintah, itu juga tidak diperkenankan. Nah, untuk usaha-usaha lainnya yang kira-kira akan sukses dan maju, Pasitorus mungkin bisa memulai atau merintis dengan beberapa inovasi bisnis seperti mungkin saya kasih sampel, ada teman saya di sini seorang PNS juga, dia mempunyai usaha karaoke dan dia juga mempunyai usaha toko kue dan itu tidak ada konflik kepentingannya kepada di mana tempat kita bekerja. Dan juga sebenarnya juga saya lagi merintis usaha sendiri, yaitu saya lagi merintis usaha bisnis dive center untuk penyelam yang mau menyelam di daerah seputaran Teluk Bima. Mungkin lebih dan kurangnya itu saja. Terima kasih, Bu Piet. Ya, baik Pak Buana, terima kasih Pak. Dan berikutnya kita langsung saja ada pertanyaan untuk Kak Randy nih. Kak Randy, sebesar apa sih pengaruh kuliah perhotelan untuk jenjang karir Kak Randy selaku sebagai milenial? Boleh dipersilakan Kak Randy. Ya, silakan Kak Randy. Oke, seberapa berpengaruhnya kita kalau lulus di dunia perhotelan gitu ya? Ya, benar. Pengaruh kuliah perhotelan. Betul. Sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh di sini? Karena kita jadi lebih memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih dalam, khususnya untuk dunia perhotelan. Kita jadi jauh lebih siap ketika kita terjun ke dunia perhotelan dalam bekerja. Lalu kita juga bisa meng-adjust di mana passion kita. Gitu. Let's say pada saat pertama kali saya baru masuk kuliah, saya masih belum tahu nih, saya lebih suka front office kah, atau saya lebih suka food and beverage kah, atau saya lebih suka housekeeping kah, atau saya lebih suka ke travel. Nah, itu juga bisa dijadikan waktu yang tepat untuk kita meng-adjust di mana passion kita gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk kita yang mau terjun ke dunia hospitality, kita ambil fokus yang lebih belajar yang lebih fokus di kuliah perhotelan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Randy. Mungkin kepada teman yang tadi mempertanyakan bahwasanya sebagai lulusan perhotelan ini memiliki peluang yang sangat luar biasa ya di beberapa jalur. Buktinya teman-teman alumni pun bisa buka usaha, bisa bekerja di hotel, bisa menjadi pegawai negeri sipil, ataupun bisa menjadi flight attendant. Dan berikutnya ini ada pertanyaan dari untuk Pak Felix. Untuk Pak Felix nih Pak. Dari Henny Agustin, siswa SMK Pariwisata. Menurut Pak Felix, media sosial apa yang paling efektif dalam pemasaran digital, terutama produk kuliner? Monggo Pak Felix, mungkin bisa dijawab pertanyaannya untuk adik kita. Halo teman-teman. Jadi untuk dunia kuliner nih, sekarang sosial medianya tuh begitu banyak ya kan. Cuma memang yang kelihatan paling efektif untuk saat ini adalah Instagram dan channel YouTube. Nah, dua hal itu adalah memang yang growing yang sangat pesat gitu kan. Untuk bisnis kuliner itu di channel sosial media Instagram dan YouTube lah yang paling nomor satu dan nomor dua untuk sekarang ini. Tetapi selain itu bukan hanya sosial media saja yang kita juga bisa pertimbangkan untuk kita mengenalkan bagaimana produk kita, tetapi secara kualitas pun juga kita harus utamakan, karena banyak juga kita tertipu dengan sosial media. Banyak orang yang lihat, oh makanannya enak gitu kan di sosial media, di Instagram, di YouTube. Tapi kenyataan ketika kita datang, ah biasa aja. Nah itulah yang banyak yang menjadi suatu poin buat kita bahwa channel sosial media yang paling bagus adalah YouTube dan Instagram. Tetapi kita juga harus pertimbangkan untuk segi kualitas dan rasa kita untuk jika kita mau main di bidang kuliner. Seperti itu sih.
Ya, baik. Mungkin saya bisa menambahkan ya Pak Felix ya, kalau untuk mempromosikan makanan kita, khususnya untuk di bidang kuliner, sebenarnya ini kita bisa meng-hire ataupun menggunakan teman-teman influencer. Mulai dari micro-influencer ataupun micro-influencer, karena kan sekarang tuh zamannya micro-influencer ya Pak Felix ya. Karena mungkin kita banyak teman-teman yang memiliki followers untuk di Instagram ataupun di Facebook melebihi dari 1000 pengikut. Dan di sini kita bisa membuka peluang kepada teman-teman kita yang bisa kita sebut sebagai micro-influencer. Karena yang pertama ketika kita menggunakan micro-influencer ini, bahwasanya harga ini lebih murah ya Pak ya. Betul. Harga ya. Mungkin Bu Bri bisa sharing juga berapa sih rate-nya kira-kira ya, influencer itu. Benar-benar. Apalagi perbedaan yang sangat signifikan antara mikro dan makro influencer seperti ini ya Pak ya. Betul. Ya, berikutnya yaitu pertanyaan untuk Pak Niko. Pak Niko, saya Esther Natalia, asal institusi dari Politeknik Sahid, profesi mahasiswa D1 nih Pak, dari Taman Puri. Bagaimana sih Pak caranya kita menjadi anak beasiswa unggulan, lalu syaratnya apa saja? Monggo Pak Niko. Ya baik, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaannya. Intinya untuk jadi mahasiswa unggulan, kita harus ada prestasi dulu. Sekarang sangat mudah ya untuk bisa berprestasi. Nah, yang dipertanyakan adalah bagaimana cara menjadi mahasiswa unggulan supaya bisa masuk di Politeknik Sahid atau bagaimana bisa menjadi mahasiswa unggul. Nah, itu. Jadi, kalau yang bagaimana caranya bisa masuk ke Politeknik Sahid menjadi mahasiswa unggulan, kalau di Politeknik Sahid sendiri, ya, kalau di Politeknik Sahid sendiri, program unggulan itu bekerja sama dengan Kemdikbud. Jadi saya, Pak Felix, dulu itu diseleksi oleh Kemdikbud berdasarkan jalur prestasi. Nah, seiring berjalannya waktu, Politeknik Sahid ini banyak pengembangan-pengembangan produk ya, yang tadi saya sampaikan bahwa metode pembelajaran ini mengikuti konsep Merdeka Belajar, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian terhadap jalur masuk ya, ada jalur prestasi, ada jalur berdasarkan IPK, nilai rapot. Prestasinya ini prestasi yang kompetensi atau skill ya. Nah, kalau prestasi rapot berdasarkan nilai, dan yang baru-baru ini ada prestasi ada jalur berdasarkan yang terdampak COVID. Jadi tolong mungkin panitia ada flyer yang berkaitan dengan jalur dampak COVID. Jadi lumayan ada kemudahan untuk para keluarga yang terdampak, apakah ada yang kena terdampak COVID jadi pasien dalam pengawasan atau sebagai relawannya atau sebagai garda terdepan sebagai perawat gitu ya. Itu ada jalurnya juga dan harganya memang bukan harga yang reguler, harganya harga publish rate. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Syarat-syaratnya, ketentuannya bisa kalian cek di sosial medianya Politeknik Sahid. Di situ banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan. Dan jalur untuk alumni ini juga, kalau misalkan para alumni yang saat ini masih diploma 1 mau lanjut ke diploma 4, itu juga ada special price-nya. Bahkan metode pembelajarannya tidak terlalu fokus untuk tatap muka datang ke kelas. Saat ini kita punya banyak banget kerjasama dengan para profesional, salah satunya adalah IHGMA. Jadi kita ada kerjasama dengan IHGMA. IHGMA itu adalah Indonesian Hotel General Manager. Jadi para manager itu mempercayakan Politeknik Sahid sebagai provider yang menjalankan pendidikan untuk para eksekutif tersebut. Perkuliahannya nggak bisa sama kayak mahasiswa yang fresh graduate, harus berbeda. Karena secara skill, secara knowledge, mereka lebih hebat gitu kan. Mereka experience-nya lebih luar biasa. Tapi yang mereka butuhkan itu kan adalah bagaimana bisa supaya mereka tetap bisa bekerja, mengelola operasional hotelnya, dan mendapatkan ijazah. Maka
kita gunakan metode triple mode dan juga metode pembelajarannya kita kemas sedemikian rupa. Saat ini kita bekerja sama dengan IHGMA Region Jakarta, IHGMA Region Bogor, dan salah satunya ketua umumnya Pak Arya Pering juga bekerja sama dengan Politeknik Sahid. Banyak jalur-jalur yang bisa dicari tahu melalui sosmed Politeknik Sahid, silakan aja masuk ke www.poltek-sahid.ac.id atau di Instagramnya Poltek Sahid atau Politeknik Sahid di FB-nya. Silakan nanti bisa dilihat di situ, banyak potongan-potongan harga. Atau kalau masih mau penasaran lagi, silakan telepon ke hotline kita. Ada Om Asmawi, di situ ada Om Asmawi siap memberikan informasi. Ada Tante Galuh, di situ juga product knowledge-nya bagus ya, informasi-informasi. Nah, itu tuh nomornya tuh. Hubungi kami WhatsApp. Nah, itu adalah nomor telepon Om dan Tante. Om Asmawi dan Tante Galuh yang siap memberikan informasi 24 jam khusus buat para adik-adik atau rekan-rekan yang sudah bekerja saat ini tapi ingin lanjut ke diploma 4. Dan yang paling penting lagi adalah karena kita sudah berubah ke Politeknik Sahid, maka kita punya kesempatan untuk mengajukan izin PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bisa full online tuh. Terus yang kedua, kita juga mendapatkan kita juga lagi berproses untuk mengajukan pembukaan program studi S2-nya. Jadi nanti ya untuk yang sudah S2, terutama kayak saya sendiri nih. Saya kan S2-nya di manajemen. Jadi belakang saya depannya sih sarjana terapan pariwisata. Belakangnya manajemen gitu kan, magister manajemen. Tapi nanti saya pada saat S2-nya sudah buka lagi, saya mau linear supaya di belakangnya bisa empar. Maka saya akan, kalau ada kesempatan, saya juga akan masuk di S2 Politeknik Sahid untuk bisa ambil S2-nya supaya linear jadi empar. Jadi banyak ya kesempatan dan itu terbuka banget. Itu dihubungin aja nomornya. Om dan Tante siap 24 jam menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Ya, baik Pak Niko, terima kasih banyak. Ini informasinya valid sekali nih. Mudah-mudahan buat teman-teman adik-adik kita yang baru lulus bisa bergabung ke dalam Politeknik Sahid. Dan berikutnya pertanyaan terakhir nih untuk Kak Ambar. Kak Ambar dari Dede Wibowo. Bagaimana ya, sih Kak untuk awal karir Mbak sebelum bergabung ke Indonesia? Mungkin Kak Ambar bisa menjelaskan kali ya Kak. Dipersilakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi pertamanya saya itu waktu magang semester 2, saya udah apply bekerja aktif di Gapura Angkasa. Sambil waktu itu skripsian semester akhir. Setelah selesai skripsi, wisuda, saya baru apply di Garuda, seperti itu. Karena mungkin kerja di airport, jadi terinspirasi setiap hari ngeliatin air crew begitu. Terus juga saya waktu itu nggak sekali coba langsung masuk, saya percobaan ketiga kali baru bisa, karena jujur pesertanya sangat banyak sekali, dan waktu itu yang diambil satu batch saya itu cuma 18 orang. Jadi teman-teman kalau memang berniat jadi cabin crew, jangan patah semangat, karena ya memang begitu, ada yang satu kali bisa masuk, ada yang sampai 7 kali, ada juga 14 kali teman saya ada baru bisa join di Garuda gitu. 14 kali? Oke, luar biasa. Okay. Karena pesertanya ribuan Mbak Pik waktu itu kebetulan, jadi 14 kali harus... Itu berarti umur berapa Mbak dia menjadi karyawan tetap di Garuda itu? 20-an juga sama, jadi dia setiap 3 bulan sekali coba, 3 bulan sekali coba, 3 bulan sekali coba. Okay. Jadi intinya memang jangan pantang menyerah ya, apalagi baru satu kali, 3 kali, kita nggak akan pernah tahu apakah kesempatan itu akan datang ketika sudah kali ataupun bahkan melebihi 12 kali ya Mbak ya. Betul. Oke, baik. Kalau seperti itu, terima kasih Mbak Ambar. Oke, baik. Kepada para narasumber, mungkin ini adalah acara akhir dari webinar keempat kita. Kepada para narasumber, dipersilakan untuk memberikan closing statement, khususnya kepada teman-teman ataupun kepada adik-adik kita yang sedang melihat webinar kita. Dipersilakan. Mungkin bisa langsung ke dari Mbak Ambar dulu, gak apa-apa Mbak, silakan.
Oke, bagi teman-teman yang bercita-cita jadi cabin crew atau mungkin punya mimpi jadi apapun itu, pesan saya, kalau teman-teman ngerasa kalian belum cukup mampu, if you think you are not good enough, please do something. Do not complain, work harder, try harder. And even when it fails, please get up and try again. Terus jangan lupa minta doa restu orang tua, tawakal juga. Kemudian jika teman-teman mimpinya sudah dapat, jangan lupa bersyukur, cintai pekerjaan kalian, lakukan dengan sepenuh hati, kemudian jaga integritas kalian, dilihat atau tidak dilihat customer, dilihat atau tidak dilihat atasan, please do your best. Thank you, terima kasih Mbak Pit. Ya, terima kasih Mbak Ambar. Mungkin selanjutnya kepada Mas Feli, dipersilakan Mas. Terima kasih Bu Pit. Buat teman-teman semua, pesan saya sih jangan pernah kita takut bermimpi, karena ketika kita memulai hal-hal yang tidak biasa, itu adalah merupakan suatu awal dari sebuah hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk menjadi luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Felix Wibowo. Selanjutnya kepada Pak Niko Ganesha Putra, dipersilakan Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Piet. Dari saya, closing statement-nya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru ya. Karena di era new normal ini, mau tidak mau kita harus mempunyai banyak variatif kompetensi yang harus kita miliki. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga harus mampu beradaptasi dari segala kemajuan-kemajuan teknologi. Kalau kita tidak pernah mau belajar hal baru atau kita hanya fokus di satu kompetensi saja, bagaimana bisa kita bersaing? Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Bapak Iwan. Dipersilakan, Pak Iwan. Oke, dari saya pesannya adalah memanfaatkan waktu pada saat sekarang-sekarang ini untuk menambah ilmu, ya. Orang kalau yang belum merasa pede, ya bangkitkan kepedeannya. Kalau masih belum tahu bagaimana cara untuk jadi pede, banyak melakukan pelatihan, ya, ikut-ikut. Nggak hanya harus secara formal, secara informal juga bagus untuk menambah pengetahuan, ya, khususnya untuk membangun citra diri kita supaya lebih baik lagi. Believe in yourself, ya. Karena banyak orang tidak bisa meraih suatu apa yang diinginkan karena mereka tidak merasa percaya diri. Gitu. Jadi yang penting adalah cari tahu bagaimana untuk mencapai kepercayaan diri dengan belajar, dan berlatih. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Dan yang terakhir kepada Mas Randy, dipersilakan Mas Randy. Ya, yeah, thank you. Tentu untuk semuanya, confidence, seperti tadi saya bilang, dan juga saya ingin menyampaikan, put your heart, mind, and soul into even your smallest act. Your vision will become clear only when you look into your heart. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang mau kuliah di perhotelan dan bisa cepat dapat pekerjaan, no doubt, gabung ke Politeknik Sahid dan jadi bagian dari salah satu bagian dari kami. Thank you. Ya, terima kasih. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikian acara diskusi pada seminar webinar yang keempat tentang industri pariwisata dan hospitality. Baik kepada adik-adik ataupun bapak atau ibu yang sedang melihat webinar ini, tidak ada salahnya ketika kita mencoba ataupun mencari informasi tentang Politeknik Sahid, yang di mana mungkin jika kalian memiliki sanak saudara, bisa langsung untuk join jika ingin menjadi seperti narasumber tadi, menjadi flight attendant, sebagai PNS, ataupun mau sebagai pekerja hotelier, dipersilakan untuk mencari tahu bagaimana sih untuk menjadi hotelier, bagaimana sih untuk menjadi flight attendant, harus seperti apa. Nah, semua ini akan kalian pelajari di Politeknik Sahid Jakarta khususnya. Baik, sebelum saya tutup kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Saya Pit Sintia Mawar, mohon undur diri. Kepada Bu Suci, dipersilakan Bu.
Baik, terima kasih Mbak Piet atas kesediaannya untuk membawa acara ini menjadi lebih hidup ya. Terima kasih banyak. Semoga selalu bisa berkolaborasi dengan Alma Mater. Dan terima kasih saya juga ucapkan kepada teman-teman narasumber, para alumni Politeknik Sahid, Pak Felix, ya, Pak Buana, kemudian Randy, ya, kemudian Mbak Ambar, dan terima kasih juga kesediaannya Pak Iwan Setiadi selaku LND daripada Intercontinental Hotel. Terima kasih banyak bantuannya untuk kesuksesan acara di webinar series 4 ini. Dan semua peserta Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu, nanti kita akan membukakan link feedback. Jadi link feedback ini mohon untuk diisi dengan nama lengkap, karena nanti setelah link feedback ini diisi, maka kita akan membuatkan e-sertifikat dan dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing dan teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat di kolom chat room link sertifikat, tinggal diklik aja atau di layar ini. Kalau mau yang langsung diklik lebih enak di bagian chat room. Kemudian materi juga bisa diunduh semuanya di link yang tersedia di dalam kolom. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para tim panitia yang sudah memberikan dedikasinya untuk acara webinar yang sudah 4 seri sampai hari ini. Terima kasih banyak Mbak Dwi, Mbak Navitri, Mbak Galuh, Mas Anggi, dan semuanya. Terima kasih yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu. Terima kasih Bu Neni, Bu Derinta, dan Pak Mur atas binaannya dan bimbingannya selama proses webinar ini berjalan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.
Paham.